Menuntut balas jilid 5. 1. Empat mestika Raja Naga. Ang Bantong sendiri pun bergerak untuk menyerang. Hanya untuk kagetnya dia mendapat kenyataan tubuh orang maju dan kedua lengannya segera tercekal keras, akibatnya yang mana dia merasakan sakit dan gatal sekali pada seluruh tubuhnya. Celakanya terus dia tidak berdaya, hingga tinggal air matanya yang menetes turun ke lantai lauteng orang tidak dikenal itu memegang dengan tiga jari dari masing-masing tangannya, semua jari tangannya itu dipencet dan dikendorkan bergantian. Sekarang kau dengar, aku akan memberitahukan kau berkata pula orang itu. Kau perlu diberitahu supaya kau mati puas. Hendak aku tanya kau, dulu hari ketika orang mengeroyok Ciabun, kau ada satu di antaranya atau tidak? kau mesti omong terus terang, dengan jujur, supaya dapat aku memberi kepuasan kepadamu. Mendengar pertanyaan itu, Bantong merasa dia seperti mendengar guntur. Dia lantas merasakan matanya berkunang-kunang. Apa tanyanya, suaranya menggetar. Kau, kau pernah apa dengan Ciabun? Aku orang itu menjawab. Si wilayah Sam yang pernah kita bertemu muka. Kau pasti tidak pernah melupakannya. Aku ialah itu bocah yang digendong di punggungnya Ciabun. Bukan kepalang kagetnya Ang Bantong. APT katanya kamu jadinya tidak mati. Habis mayat kecil di gunung Bukong San mayat siapa? Seperti melupakan sakitnya, Bantong lantas berpikir. Orang itu tertawa dingin berulang-ulang. Tak sedap tertawa itu masuk ke dalam telinga si orang siang benar, cuan kecil kau masih belum mati berkata orang itu bengis. Kau tidak menyangkanya bukan? Sekarang tuan kecil kau dating kemari untuk menagih hutang lama. Sekarang aku tanya lagi padamu. Di rumah ini masih ada dua orang lain yang pernah mengeroyok ayahku. Mereka itu tinggal di bagian mana dari Hoan Pek San Shun ini. Di samping mereka itu, siapa-siapa lagi yang telah turut mengepung ayahku itu? Kau bicaralah. Pertanyaan itu hebat tetapi itu seperti juga suatu keringanan untuk bantol. Bencana itu tidak ada pintunya seperti juga rezeki, dia mengoceh seorang diri, bencana itu dicari oleh orang yang bersangkutan sendiri, malam ini aku menemui saatku ini, aku cuma harus menyesalkan diriku sendiri, lantas dia tertawa sedih, dia menyebutkan tentang dua orang yang ditanyakan itu. Dia menuturkan roman usia dan tempat sembunyi mereka. Tentang yang lainnya, ia menunjuk lima orang Cheng Hang Pei. Lainnya aku tidak tahu, katanya akhirnya, terus ia meram, untuk menyambut kematiannya. Orang itu menghela napas. Baiklah, aku menyempurnakan kau katanya seraya terus ia menotok di dada, maka robohlah tubuh Ang Bantong, menyusul mana orang itu seperti bayangan seperti munculnya tadi. Iantas menghilang dari laut Tengkyo Kiongko itu, lenyap di antara pepohonan yang lebat. Besok pagi, gemparlah Hoan Pek San Chung. Telah didapat tahu bahwa tiga orang yang menumpangi diri, telah meninggal dunia tidak keruan paran. Merekalah Ang Bantong, Ong Sui dan Li Xiang. Lo San Chu Kiong Tian Tan kaget dan heran, dia sendiri Iantas pergi melihat, untuk memeriksa. Semua mayat tidak ada tanda lukanya, cuma ada tanda bekas totokan. Dan kecuali pintu lau Tengkio Kiongkok yang gempur, dua kamar yang lainnya tak rusak sama sekali, dan tak ada juga tanda-tandanya bekas orang bertarung, sedang ketiga orang itu dikenal lihai, yang tak gampang-gampang orang merobohkannya. Maka di akhirnya tuan rumah ini ingat akan warta yang dibawa Leng Hawi, putranya, hal dua peristiwa yang menggemparkan di Tionggoan. Benarkah ini perbuatannya Tu Yehun Bun ia tanya dirinya sendiri, rupanya dialah yang itu malam membantui aku secara diam-diam. Sungguh hebat sepak terjangnya. Tian Tan menjadi masgul. Bantong bertiga menumpang padanya, sekarang mereka itu terbinasa di luar tahunya, sebagai tuan rumah, ia harus bertanggung jawab, menurut aturan kaum Kang Ong, tidak dapat ia melepaskan diri. Tapi, bagaimana ia harus bekerja? Siapa si pembunuh gelap? Bagaimana kalau dia benarlah Chia Bun, yang pernah menolongnya dari ancaman Hok San Siu? Pasti ia tidak dapat turun tangan terhadap Chia Bun. Perdamaian lantas diadakan di antara ayah dan anaknya. Masih mereka tidak berdaya. Apa yang mereka bisa lakukan ialah mengirim beberapa orang untuk membuat penyelidikan. Seng Hari berjalan terus, cepat lewatnya. Satu bulan telah berselang semenjak peristiwa aneh dan hebat itu atas diri Ang Bantong bertiga. Sekarang ini Gunung Tiang Peksan seperti ditutupi salju, yang terbang turun berhamburan. Seluruh gunung, seantero lembah, putih mengkilap dengan sinarnya benda dingin itu. Kapan hawa udara telah menjadi sangat dingin, berhenti ah turunnya salju yang membeku. Malam itu pun angin keras, salju tebalnya sampai satu kaki. Sampai matahari muncul, salju itu tak dapat lantas tersinarkan lumer. Hawa udara jadi semakin dingin. Barulah kangen terlihat jatuhnya tetesan-tetesan air. Jein dengan mengenakan baju kulitnya yang gerombongan pergi keluar kamarnya, ia berdiri diam dengan kedua tangannya dimasuki ke dalam tangan baju. Ia melihat jauh ke sekitar Ia menikmati keindahannya musim dingin itu. Lama juga ia berdiam di luar itu, ia seperti memikir. Sesuatu, setelah batuk-batuk dua kali, ia bertindak masuk ke kamar tulis. Pin Ye ia memanggil. Kacung itu berada di samping rumah, sambil jongkok ia tengah memasak teh, sekalian menghangatkan dirinya. Ketika mendengar panggilan, ia lantas menyahuti, panjang suaranya. Bukankah Sinsel memanggil aku? Baik, aku lantas datang. Dan ia masuk sambil membawa poci teh. Pinjie, berkata si guru sekolah, coba kau pergi melihat Aloosanchu, ia sedang luang temponya atau tidak. Jikalau dia lagi senggang, kau undanglah ia datang kemari sebentar. Kau bilang saja bahwa aku ada satu urusan yang hendak dibicarakan dengannya. Pin Jie terima titah itu, ia menyahuti dan lantas pergi keluar. Tidak selang lama, muncullah Tiantan bersama kacungnya. Ia tertawa. Ketika ia melihat guru cucunya, Jia Xingshe, katanya riang, Pin Jie membilangi aku bahwa Xingshe mempunyai urusan yang hendak dibicarakan, benarkah? Tanda tanya. Urusan apakah itu? Sebenarnya aku kangen pada kampung halamanku, ia menyahut aku hendak minta cuti supaya aku dapat pulang menyambangi kuburan leluhurku. Lain tahun bulan tiga pasti aku akan kembali kemari. Bagaimana pikiran Elo Osanchu? Kiong Tian Tan pun tertawa. Aku kira urusan penting apa katanya, biasanya saja kalau orang kangen dengan kampung halamannya. Cuma sekarang ini hawa udara sedang buruknya, tidak lama lagi akan tiba saatnya salju besar menutupi gunung, Jalanan menjadi sukar dilalui. Untuk kami, kaum rimba persilatan masih tidak apa tidak Demikian dengan sinsah seorang anak, sekolahan apakah tidak lebih baik sinsah menunggu sampai musim semi lain tahun? Tanpa menanti cuan, rumah berhenti bicara. Jiein berkata, "Terima kasih untuk kebaikan elo osancu. Aku bersyukur sekali, hanya apa mau dikata. Keras sekali niatku pulang. Jikalau mesti menunggu sampai lain tahun." tak sanggup aku. Perihal jalanan sukar, itu tak menjadi halangan untukku, itulah sudah biasa untuk kaum perantau. Melihat orang demikian mendesak, Tiantan tidak mau mencegah lagi. Jikalau demikian aku tidak bisa bilang apa-apa lagi katanya, cuma aku minta sukalah sins menanti sampai tiga hari lagi, supaya cucuku dapat memberi selamat jalan. Oh elo osancu, oh Tak usahlah demikian, berabeh kata Jiein. Mencegah aku, toh akan kembali dalam bulan ketiga lain tahun. Toh ini bukannya perpisahan untuk selama-lamanya. Aku anggap tak usahlah, elo mengadakan perpisahan secara demikian. Tian tan berbangkit, ia tertawa. Putusan sudah tetap, tak usah sinseh pakai banyak aturan lagi, ia kata. Lalu dengan perlahan-lahan ia bertindak keluar. Jieing terpaksa menerima, dengan hormat ia mengantarkan majikannya pergi. Syukur ada kelambatan tiga hari itu maka terjadilah Jieing dapat menolongi Kiong Tiantan dari ancaman bahaya maut. Beruntun dua hari telah diadakan perjamuan perpisahan, oleh Halo Osanchu, oleh Nyonya Rumah, lalu oleh Leng Hui, oleh istrinya Tuan Muda ini. Selagi menghadiri pesta, Nyonya Leng Hui Jiein melihat perut sinyonya telah menjadi besar, ia agaknya terperanjat. Leng Hui tajam matanya, ia melihat itu, hingga ia jadi heran lantas tanya kenapa si Sinshe kaget. Jiein bersenyum, ia bersuara perlahan, entah apa ia bilanglah tidak menjawab. Tentu sekali Tuan Muda itu jadi semakin heran dan penasaran juga. Sinshe, ada apakah ia tanya, suaranya keras, omonglah, Sinshe. Kami kaum rimba persilatan, kami tidak mengenal pantangan. Jin tertawa. Xiao Sanchu, kau dengar ia menyahut akhirnya, suatu soal, apabila ia tidak diperhatikan, tidak ada soalnya, tetapi sekali diperhatikan, dia dapat mengacaukan pikiran. Sebelumnya aku bicara, ingin aku memberi selamat kepada Elo Sanchu, bahwa pada tahun yang mendatang kau bakal memperoleh cucu. Kata-kata itu menggirangkan Leng Hui suami istri begitu pun Tian Tan dan Yap Han Song Siu In pun girang, dia mengawasi gurunya. Anak, lain tahun kau bakal mendapat adik laki-laki kata Jie In tidakkah kau akan girang sekali? Tentu, tentu kata anak itu, yang terus menghampirkan ibunya, sambil menunjuk perut ibunya yang besar ia tanya, Ibu, apakah adikku di dalam situ? Nyonya Leng Hui Lika, tetapi ia girang, ia tertawa seperti kedua mentuanya dan suaminya itu. Jie tidak menghiraukan orang tertawa riang. Ia mengawasi Nyonya Leng Hui. Dan nanya Xiao Hu Jin, di dalam bulan ini kau pernah melakukan pertempuran atau tidak? Nyonya itu heran hingga tercenganglah menggeleng kepala. Tidak, sahutnya. Titik ah, pada sepuluh hari di muka, pernah aku berlatih dengan suamiku. Apakah kandunganku tergerak? I? Kandungan tidak tergerak hanya kedudukannya tergeser kata si tabib tertawa, kandungan bergeser artinya melahirkan sedikit sukar. Syukur aku melihatnya, menyadi masih ada daya memperbaikinya. Xiao Sanchu, sebentar malam sukalah kau datang ke kamarku, nanti aku mengajari kau ilmu memulihkan kandungan, setelah itu dengan makan beberapa bungkus obat saja, Xiao Hujien tak usah menguatirkan apa-apa lagi. Leng Hui girang. Budimu besar sekali, Sinshe, ia kata, aku tak dapat balas budimu ini. Kalau nanti anakku terlahir, biarlah dia mengangkatkah sebagai ayah pungutnya. Jieing tertawa. Aku tidak mempunyai rejeki itu, Xiao Sanchu, ia kata. Untukku cukup asal aku dapat dahar beberapa telur merahnya. Belum berhenti suara guru sekolah ini atau Tian Tan mendadak menyeret dan tubuhnya terguling ke belakang bersama kursinya. Jie terkejut, mukanya pucat, tetapi segera dia melesat ke Cimcee, eh, di mana dia berlompat naik. Ketika Tiong Leng Hui lompat menyusul, guru sekolah itu sudah berada jauh beberapa puluh tombak dan di depan si guru ada tiga orang lagi berlari-lari. Mereka terlihat tegas sebab salju terang sekali. Heran dan kaget menjadi satu dalam hati Leng Haui. Selama beberapa bulan ia tinggal sama guru sekolah merangkap tabib itu, tidak ia ketahui orang sebenarnya lihai ilmu silatnya, baru sekarang ia mengetahuinya. Ia hanya heran kenapa guru itu menyimpan diri demikian rupa. Bukankah dia tidak mengandung maksud busuk apa apa terhadap Hoan Chung Sembari berpikir. Tak berhenti cuan muda ini dari larinya, bahkan ia lari sekeras bisa untuk menyusul. Ia mendapatkan Jie yang sudah mendahului dua di antara tiga orang, dia memutar tubuhnya untuk memegat. Ia tidak lihat bagaimana orang turun tangan, ketika ia menyandak, dua orang itu sudah roboh tidak berkutik, demikian juga orang yang ketiga, yang dapat dicandak si guru sekolah. Melihat tibanya Leng Jie berkata, aku mau lantas pulang menolongi Elo Osanchu, tolong Xiao Sanchu membawa pulang mereka ini untuk mengempes keterangannya habis berkata dia lantas lompat. Sekali saja dia sudah pergi tujuh atau delapan tombak, maka di lain saat tubuhnya segera lenyap di dalam Sanchu. Kembali Leng Hui kaget dan heran itulah ilmu ringan tubuh yang sangat mahir. Yang ia tahu, orang cuma dapat lompat lima tombak. Tapi ia tidak sempat berpikir, ia lantas bekerja. Jeing sendiri, setibanya ia di dalam rumah, ia melihat semua orang bergelisah. Elo Osancu telah ditotok untuk tutup jalan darahnya oleh istrinya, dia telah dibawa masuk ke dalam kamarnya di mana dia direbahkan di atas pembaringan. Di situ pun berkumpul banyak anggota Cian Sanpei, yang mendapat kabar Sancu mereka terluka, tapi ketika mereka mau pergi menyusul si orang jahat, si guru mencegah. Ketiga penyahat itu sudah dapat ditotok Xiao Sanchu, sebentar mereka dibawa pulang katanya. Ia sendiri menghampirkan Tiantan yang rebah dengan gigi terkancing, matanya mendulik, tubuhnya menggigil tak hentinya. Nyonya Sanchu tua nampak sangat berduka. Koma Jie kata nyonya itu, tidak aku melihat bahwakah sebenarnya seorang luar biasa Elo Osanchu telah terkena pukulan Teng Perkut Hong Chiang Kabarnya pukulan itu tidak ada obatnya Benar aku telah menotok-menutup -menutup jalan darah suamiku Mungkin dia tak akan bertahan lama Habis berkata, tak dapat dicegah lagi Air matanya sinyonya tua bercucuran Aku bukan orang luar biasa, Elo Ohujin Kata Jiein merendah tentang sedikit luka dari Elo Osanchu, janganlah dibuat khawatir, dapat aku mengobatinya. Ketika itu Leng Hui sudah kembali, sembari tertawa, tabib ini berkata, Xiao Sanchu, hebat tanganmu, tak sampai sepuluh jurus telah berhasil kau membekuk mereka bertiga. Sungguh aku kagum. Leng Hui melengak, tetapi lantas ia mengerti tahulah ya guru sekolah ini tetap tak ingin orang mengetahui dia pandai silat, maka terpaksa ia berdiam, cuma ia bersenyum. Melihat keadaan ayahnya, sebaliknya ia berduka dan berkuatir. Bagaimana lukanya ayahku ia tanya. Jain mengangguk, terus ia berbisik Xiao sancu tolong ajak semua orang ke ruangan depan, dan jagalah agar mereka tak mengetahui aku mengerti silat. Aku mengerti sahut Leng Hui. Hanya kenapa aku tidak dapat membebaskan totokan tiga orang itu? Sebentar, sehabis menolongi Elo Osancu kita nanti bicara pula kata si guru, tetap berbisik. Baiklah, tentang ayahku, aku mengandalkan pada sins kata Leng Hui, yang lantas mengajak semua orang keluar, hingga di dalam kamar tinggal Jin bersama kedua nyonya serta Siu. En. Di luar pintu berdiri satu orang, yaitu Pin Jie. Dia ini agaknya menyesal yang selama beberapa lama tidak mengetahui si guru sekolah demikian lihai. Maka tanpa merasa, ia sampok kepalanya sendiri. Berselang dua jam maka di dalam kamar terdengar tertawa yang nyaring dari Elo Osan Chu Kiyong, Tiantan. Itulah bukti yang San Ko tua itu sudah sembuh. Maka habis mendengar itu, Pin Jie Iari keluar ke ruangan besar untuk memberi kabar kepada Chuan mudanya. Menyusul kaburnya si kacung, Jie In muncul untuk pulang ke kamarnya sendiri. Di sini ia duduk menyublek di kursi malasnya, agaknya ia berpikir keras. Tidak lama Gordon tersingkap, sebuah kepala orang nongol. Hanya sebentar, kepala itu ngelepot lenyap. Ha, kunyuk kecil berkata si guru sekolah. Jikalau kau mau masuk, masuklah, jangan di luar saja dengan lagakmu sebagai setan. Awas nanti aku keset kulitmu. Pin Jie lantas muncul, ia lantas memberi hormat sehormat hormatnya kepada si guru sekolah seraya. Ia berkata, Sinshe, pandai sekali kau bersandiwara. Sungguh Sinshe tega kepada Pin Jie tidak diberikan sesuatu yang ada harganya sebagai hadiah. Kunyuk cilik Jie yang tertawa, beginilah lagakmu tetapi Sinshe, Kata Kacung itu, Pin Jie belum pernah mengabaikan kau. Sudahlah kata guru sekolah itu. Lain tahun aku akan datang pula, itu waktu kau pasti akan menerima sesuatu dari aku. Belum sempat si Kacung berkata apa-apa lagi, Leng Hwei telah datang masuk ke dalam kamar Jiein, maka dia lantas mengundurkan diri. Sedang si guru sekolah lantas mengajari sancung muda itu caranya bagaimana harus memperbaiki kandungan, setelah mana ia membuatkan tiga macam resep, kemudian ia mengajari pula ilmu menotok bebas kepada ketiga orang tangkapan yang membokong Sancu Tua. Leng Hui girang sekali, setelah mengerti semua, ia berlalu dengan cepat. Besoknya pagi, Tiantan bersama istrinya datang menemui Jie untuk menghaturkan terima kasih mereka. Rupanya berkata Chuan Rumah kemudian tertawa, Ketika itu malam Hok San datang, Sin yang telah menghindarkan aku dari mara bahaya. Guru sekolah itu tertawa, ia tidak menyaut. Jikalau aku tidak keliru menerka kata pula Tian Tan tetap tertawa, kebinasaannya Ang Bantong bertiga tentulah perbuatan Sin juga, sebab mereka itulah orang-orang lihai, lain orang tidak nanti demikian gampang dapat turun tangan atas diri mereka. Menurut anakku, since sangat lihai, langka orang dengan kepandaian yang dimiliki since. Mendadak saja Jiein menatap tajam chuan rumahnya. "Benar, itulah perbuatanku yang rendah," katanya, tertawa. "Apakah Elo Osamcu berniat membalaskan? Jangan salah mengerti, since kata chuan rumah itu, yang mengulapkan tangan dan tertawa manis, untuk kau urusan bagaimana besar juga." Aku bersedia bertanggung jawab. Aku hanya heran di antara Sinshe dan mereka itu sebenarnya ada permusuhan apakah? Mungkinkah di antara Sinshe dan Tu Poan ada sesuatu hubungannya? Ketika itu Leng Hui pun muncul bersama istrinya untuk menghaturkan terima kasih mereka. Jieng tergerak hatinya mendengar pertanyaan Chuan Rumah yang tua itu, ia tertawa tetapi sedih tertawanya tentang hubunganku dengan Tuya Poan Chiat Tai Hiap, maaf tidak dapat aku menjelaskan sekarang ini sahutnya. Asal Sancu sekalian suka berjanji akan tolong merahasiakannya, lain kali Sancu semua akan mengetahuinya. Chuan Tumah yang tua tertawa terbahak. Jia Singshe, kita kenal satu dengan lain sudah sekian lama, apakah Singshe masih tidak mempercayai Qiong Tian Tan? Asal kau tidak menyuruhnya aku pun tidak nanti membocorkan rahasiamu ini. Apa yang aku hendak minta ialah sudikah kau menjadi sahabatku untuk selama-lamanya? Jiein menggoyang kepala. Aku masih terlalu muda, sebenarnya pantaslah kalau aku menjadi keponakan Sancu berkata ia. Dengan menjadi sahabat untuk selama-lamanya itu Tiantan maksudkan pengangkatan saudara. Tan heran tetapi ia tertawa seraya bertepuk tangan kau telah berusia 40 lebih, Sinshe, mengapa kau mengatakan usiamu masih terlalu muda ia bertanya. Jin pun tertawa, lalu dengan tangannya ia merabah ke belakang telinganya, untuk menariknya, maka ia ocotlah topengnya, hingga tiantan suami istri, juga Leng Hui dan istrinya, melihat seorang muda yang tampan. Leng Hui terkejut tetapi ia maju menghampirkan. Kau, kau, katanya, seperti orang gugup, kau bukankah si pelajar aneh yang menggemparkan sungai besar selatan dan utara dengan cepat Yin mengenakan pula topengnya. Ia tertawa tanpa menyawab. Tian tan heran sebentar, lantas ia tertawa lagi. "Dengan begini mestilah kita menjadi saudara angkat," katanya, suaranya tetap, "biarlah aku membesarkan hatiku menyebut kau Elo Ottei." Elo Osancu berkata Jin meskipun benar apa yang Elo Osancu katakan, tetapi sepak terjang Elo Osancu ini akan menyulitkan kepada Xiao Chu. Aku lihat baiklah kita tetap seperti semula. Kita tetap dengan kita, biarlah Leng Hui memanggil apa yang ia suka kata Chuan rumah yang tua itu, yang ngotot dengan keputusannya itu. Jin tidak membilang apa-apa, tetapi ia menimbulkan urusannya. Hari ini aku mau meminta diri untuk kembali ke selatan, demikian katanya. Lain tahun di saat Elo Osamcu menggempo cucu, aku akan datang kemari untuk menggercok secawan arak kegirangan keluarga Kiong. Elo Otetai berkata Tiantan, kau hendak pulang ke selatan, baiklah, kami tidak akan menahan kau, asal lain tahun kau pasti kembali. Baiklah Elo Otai ketahui. Hoan Pek San Shun, kami ini ada seperti kepunyaan Elo Tai sendiri, jadi kapan kau sudi datang, kapan kau datang, dan kapan kau suka pergi, kapan kau boleh pergi. Sembari berkata, Ketua Cian Sanpe itu mengeluarkan sebuah leng Cian, yang ia serahkan pada si anak muda seraya ia menambahkan, inilah pertanda paling tinggi dan dimuliakan dari partai kami, asal di dalam wilayah partai. Dengan ini orang dapat lewat tanpa rintangan, serta kapan ada ditemukan orang-orang kami yang berbuat salah, Elootai dapat menggunai untuk menyalankan hukuman terhadapnya, guna membersihkan partai kami dari anggota-anggota yang buruk. Jin tidak berani terima lengcian atau panah titahan itu, tetapi Kiong Tiantan mendesaknya, akhirnya ia menerima juga. Untuk itu ia menghaturkan terima kasih, karena dengan itu telah dibuktikan yang ia diberikan kepercayaan sangat besar sampai di situ pertemuan mereka Ji segera berkemas lantas ia berangkat turun gunung dengan tetap menggunai tandu seperti pada waktu datangnya Tian Tan dan Leng Hui mengantar sampai di mulut gunung berat mereka mesti berpisah dengan si guru sekolah penolong besar dari mereka hingga mereka mesti menepas air mata Xie. Hari itu salju putih turun beterbangan seperti bulu angsa, salju itu ditiup angin keras hingga bagaikan lagi menari. Di bidang yang luas salju belaka yang tertampak. Hawa udara sebenarnya dingin akan tetapi di jalan besar itu terlihat satu penunggang kuda lagi mengaburkan binatang tunggangannya dengan dia seperti mendekam di punggung kuda, dengan sebelah tangannya tak hentinya mengayun cambuknya hingga kabur tak peduli hidung dan embun-embunannya terus mengeluarkan uap putih. Di mana dia lewat, kuda itu meninggalkan tapaknya yang besar dan dalam. Sesudah kabur setengah jam, penunggang kuda itu melihat samar-samar dusun kecil di depannya. Ia menghela napas lega, ia mengendorkan larinya kudanya. Ia menepuk-nepuk punggung binatang itu sambil berkata, Mungkin hari ini kita tidak dapat tiba di Sanim, maka baiklah di dusun di depan itu aku memberikanmu ketika untuk beristirahat dan makan kenyang, besok baru kita melanjuti perjalanan kita ini. Kuda itu seperti mengerti perkataan majikannya, dia menggoyang-goyang kedua kupingnya, dia meringkik perlahan. Lalu dia menggeraki pula keempat kakinya untuk lari pula dengan keras penunggang kuda itu ialah Jie In si guru sekolah atau Ngak kita, yang tetap menyamar sebagai seorang pelajar usia pertengahan. Sejak meninggalkan Hoan Pek San Chung, langsung dia menuju ke Carhar Utara, akan berdiam di tempat peternakannya Hui In Chiu Go Hang Piu, setelah tiga hari, ia melanjuti perjalanannya ke Provinsi Soasai, Hang Piu telah memberikan ia seekor kuda jempolan, ialah kuda yang ia tunggangi itu. Setelah melintasi Ho Ai Jin, ia memikir akan tiba di San Im, siapa tahu ia terhadang salju, ia kesasar, syukur ia bertemu serombongan saudagar yang menunjuki ia arah San Im tapi ia tetap terganggu benda putih yang dingin itu, hingga terpaksa ia mesti singgah di dusun di sebelah depan itu di mana cuma ada kira-kira 50 rumah. Ia berhenti di rumah yang ketiga, yang kebetulan losmen adanya, mereknya Anli. Pegawai hotel sudah lantas muncul, karena dia mendengar telenengan kuda. Silahkan masuk, Tuan, angin keras dia menyambut. Jaein menyerahkan kudanya seraya minta binatang itu dikasih makan. Habis itu, ia menyingkap Gordon untuk masuk ke dalam rumah, di mana ruangan dihangatkan tabunan kotoran-kotoran binatang yang apinya berkobar-kobar. Di atas tabunan itu ada digantung teko besar dari tembaga yang airnya melonyak-lonyak naik. Tidak lama masuklah pelayan tadi maka Jiein minta arak dan nasi serta lauk pauknya untuk ia dahar sendirian sambil menenggak arak perlahan-lahan. Ia memilih sebuah meja kosong. Ia memperhatikan setiap tetamu lainnya, yang umumnya terdiri kaum saudagar. Segera ia tertarik perhatiannya oleh seorang tetamu kurus, yang duduk mencil. Di pojokan, sebab dia terus mengawasi dua saudara di arah depannya. Kedua saudagar itu dandan perlente, keduanya bicara asyik meskipun perlahan suaranya sering-sering mereka tertawa. Mati mereka pun tajam, sikap mereka tawar ketika mereka memandang si kurus. Maka itu JYin menduga orang mestinya orang kengau yang lagi menyamar. Mungkin bakal terjadi sesuatu, JYin berpikir pula. Kedua saudagar itu gembira sekali dari bicara perlahan. Mereka omong keras dan nyaring juga tertawanya. Selagi begitu, Gordon tersingkap angin menghembus masuk, dususu masuknya tiga orang, yang besar tubuhnya. Mereka ini lantas memandang kelilingan, hingga pandangan mereka tak lolos dari si kurus dan kedua saudagar itu. Mereka lantas menggeberiki salju di pakaian mereka. Hawa udara dingin sekali, di sini kita dapat minum untuk melawan hawa dingin itu kata satu di antaranya tertawa. Mari, dia bicara dengan lagu suara orang lem. Dua kawannya itu tertawa. Ketiganya lantas duduk di dekat pintu. Si kurus, yang tubuhnya Kate, mengawasi ketiga orang itu, lantas dia tunduk, tangannya membeset bah paunya in melintas dari tiga orang baru itu kepada si Kate kurus di dalam. Hatinya, ia kata, mereka bertiga dan si kurus ini orang satu golongan. Sengaja mereka berpura-pura tak kenal satu dengan lain. Mungkin bakal terjadi lelakon yang menarik hati. Ketika ia memandang kedua saudagar, diam-diam ia menggeleng kepala. Dua orang itu seperti tidak merasakan sesuatu, tetap mereka berbicara dengan asyik. Jin memperhatikan kedua saudagar yang usianya masing-masing lebih kurang 40 tahun, yang satu bermuka bundar, alisnya tebal, matanya jernih, jenggotnya pendek, tubuhnya ditutup baju kulit. Dia senantiasa bersenyum, dan kawannya yang mukanya panjang, mempunyai kumis dan jenggot yang panjang yang terpecah tiga. Dia pun mengenakan baju kulit. Selalu dia mengawasi kawannya. Saudaraku berkata si muka bundar, setelah mereka bicara pula, dalam usaha pegadaian ada kata-kata terkenal, tiga tahun tidak berusaha, tiga tahun dapat hidup. Ketika dulu hari aku menjadi kuasa rumah gadai, majikanku menghargai aku, pendapatanku satu tahun, dapat dimakan untuk lima tahun, Tian memberkai aku. Pada suatu hari kami kedatangan seorang yang mirip pemuda hartawan Rudin, dia mau menggadaikan serenceng mutiara, untuk 20 ribu tel perak untuk selamanya dia tidak mau menebusnya. Majikanku menggoyang kepala. Aku lihat mutiara itu ada harganya, majikanku tetap menolak. Pemuda itu mengurangi harga satu per limanya. Majikanku tetap menolak. Akhirnya aku kata kalau majikanku tidak mau membeli, biarlah aku yang membelinya. Majikanku setuju, maka jadilah aku yang membelinya setelah orang itu pergi majikan ku bilang harga mutiara itu terlalu murah bahwa harga sebenarnya mungkin 80-100 ribu tel perak ia tidak mau membeli sebab mungkin asal usulnya tidak jelas bahwa mungkin itulah barang dari keratin jadi dia takut dia kata padaku karena aku berani membeli mungkin malaikat bintang terang datang padaku Ketika aku masuk ke kamarku, aku meneliti mutiara itu. Bagaimana girangku? Benar-benar mutiara itu berharga, apapula empat di antaranya, yang besar, yang harganya sudah sukar untuk dinilai. Si muka panjang tertawa. Apakah yang kau dapatkan itu tanyanya? Keempat butir itu berlainan satu dari lain, warnanya merah, ungu, biru dan putih masing-masing saudara Li kau belum menyebutkan khasiat atau kebaikannya. Sabar, saudaraku, kata Sili tertawa lebar, mari aku beritahukan kau hal yang merah dulu. Itulah mutiara pemuna racun. Siapa keracunan, tak peduli lihainya racun itu asal dia mengemu mutiara itu, dia sembuh seketika. Yang lainnya dapat menolong kita dari bahaya api, air dan pengaruh sesat. Itulah semua mutiara yang disebut Liong Kiang Supo atau Empat Mustika Raja Naga. Syukur orang tak tahu aku memiliki mutiara mustika itu. Ha, ha, ha. Selagi orang itu, juga kawannya tertawa, Jiein mendengar satu suara perlahan, besok kamu bakal jadi mayat kaku, sekarang kamu masih tertawa riang, ia terperanjat ia lantas memandang ke arah dari mana suara datang. Kata-kata itu diucapkan satu di antara tiga tetamu tadi. Kedua orang itu juga dapat mendengarnya, sesaat mereka mengerutkan dahi, tetapi lekas gembira kembali. Bahkan si muka bundar kata, "Saudaraku, maukah kau melihatnya? Nanti aku keluarkan." "Jangan kata si muka bundar yang mengulapkan tangan, benda mestika mana dapat diperlihatkan di tempat terbuka." Biar, nanti saja aku melihatnya sesudah kita tiba di tempat tujuan. Tempat apa kata suara halus tadi tetapi tegas. Tempat ini, Yeo Kicip, ialah tempat akhirmu. Dua saudagar itu berbicara terus, mereka agaknya tidak mendapat dengar suara itu, yang mirip suara nyamuk. Jin memperhatikan kedua pihak. Dengan lantas ia mengerti kedua saudagar itu mempunyai barang berharga, dan keempat orang, si Kate Kurus dan tiga yang baru datang itu, menguntitnya. Mungkin kedua saudagar lihai, empat orang itu tidak lantas turun tangan, mereka menantikan ketika dan mencari bantuan, dari itu Yoki Chip dijadikan tempat yang terpilih untuk turun tangan. Entah bagaimana liahainya kedua saudagar ini maka mereka bernyali begini besar dan si penyahat menyadi jare karenanya, Jiein berpikir. 2. Perebutan dua buah mestika. Justru itu di luar terdengar ringkikan kuda. Kaget Jiein. Ia mengenali suara kudanya. Lantas saja ia berbangkit dan lari keluar. Baru ia menyingkap Gordon, ia sudah melihat kudanya dikurung empat orang, yang satu lagi menarik tali lesnya. Kuda itu seperti mengenali majikannya, dia tidak mau diseret pergi. Dia meringkik seraya berjingkrakan. Ketika itu, salju sudah berhenti dan tinggal angin barat. Daya yang masih bertiup terus, dan sang mega yang melayang-layang membuatnya cuaca mulai guram. Binatang membentak si pencuri kuda yang menyadi panas hati karena bandelnya binatang itu. Dia mengangkat tangannya hendak menyampok kuda itu atau mendadak angin bersiul ke arahnya terus tangannya itu tak dapat turun hingga dia menjadi kaget dan tercengang. J tiba tepat ketika kudanya hendak dihajar itu tubuhnya mencelat dengan gerakannya Leng Po Hie atau tindakan kosong di tengah udara terus tangannya menanggapi tangan si pencuri tanpa penyahat itu sempat melihatnya atau berkelit. Kuda yang bagus, siapa yang melihat, siapa yang menyukainya ia kata sambil tertawa dingin, meski demikian, jikalau kau menyukai kuda ini, harus kau tanya dulu pemiliknya, dia suka menyerahkannya atau tidak. Mana dapat kau berlaku sebagai tikus pencuri makanan? Adakah perbuatanmu ini ajarannya orang tuamu yang tolol? Pencuri itu kaget dan malu, ia menyesali dirinya karena kurang awas dan kurang gesit, tetapi mendengar teguran itu, darahnya naik. Dia pun tertawa dingin dan kata dengan tajam, "Orang tuaku ialah leluhurmu." Orang tuamu ini, asal dia melihat barang yang disukai, dia lantas hendak mengulur tangannya. Belum berhenti suara itu tetapi toh mesti-mesti berhenti sendiri. Satu gaplokan yang nyaring yang membuatnya itu. Si pencuri kuda kesakitan tanpa bisa menyerit, lantas mukanya menyadi bengap dan merah, bahkan beberapa buah giginya goyah. Barulah kangan separuh merintih dia sambil memegangi pipinya itu. Dan orang tuamu paling gemar menggaplok orang kata Jiein tertawa. Asal aku melihat sesuatu yang tak cocok dengan hatiku, lantas ingin aku turun tangan. Benar demikian, bukan? Pencuri kuda bukan cuma bengap mukanya dan sakit rasanya itu juga matanya berkunang-kunang. Sesaat kemudian barulah dia menjadi sangat murka, maka sambil berteriak dia menghunus goloknya untuk menyerang. Kau cari mampus kata Jiein dengan seraya dia mengajukan tangannya, untuk menanggapi tangan si penyerang di bagian nadi. Penyerang itu menjadi kaget, percuma dia mau mengelakkan tangannya, dalam sedetik itu juga goloknya telah kena dicekal, dan ketika tangan kiri si pemilik kuda membaringi, tubuhnya terpental tinggi, jatuh terbanting di depan pintu losmen, hingga tubuhnya melesak di antara salju. Jin tidak berhenti sampai di situ, dengan mengerahkan tenaganya, ia membuat golok si pencuri menjadi patah beberapa potong, terus patahan itu ia lemparkan, kemudian ia mengawasi ketiga penyahat lainnya sambil ia bersenyum berseri-seri. Tiga orang itu mendongkol, berbareng jari hatinya karena mereka telah menyaksikan lihainya si pemilik kuda. Sebenarnya tadi mereka hendak mencegah kawan mereka mencuri kuda itu, tetapi sebelum sempat mereka mencegah Jie sudah keluar dan turun tangan. Lantas yang satu kata dengan dingin. Benar kawanku salah akan tetapi dia tidak melukai kudamu, mengapa kau melukai dia? Hari ini kami mempunyai urusan, urusan ini baik dicatat saja sampai lain waktu. Baiklah kami memberi batas tempo dua hari untuk hidupmu. Jie gusar mendengar kata-kata galak itu. Kamu yang bersalah, kamu masih berani banyak tingkah katanya dalam hati. Maka ia lantas mengibas kepada tiga orang itu, atas mana mereka itu lantas terpelanting roboh jauhnya beberapa tombak. Tanpa memperhatikan lagi pada mereka, ia menuntun balik kudanya. Apa yang kejadian itu membuat heran dan kagum beberapa orang lain, antaranya rombongan tiga orang lainnya serta kedua saudagar yang pakaiannya perlente itu, Sebab ketika mereka mendengar ringkikan kuda serta larinya Jiein keluar, mereka lantas lari keluar juga untuk menyaksikan. Karena mereka percaya mesti terjadi sesuatu yang menarik hati untuk ditonton. Benarlah dugaan mereka, hanya kesudahannya itu di luar dugaannya. Satu di antara yang tiga itu kata perlahan pada kawan-kawannya, Kenapa si kunyukumat penyakitnya? Dia tengah bertugas. Kenapa dia menimbulkan gara-gara? Kedua saudagar itu tidak berkata-kata, mereka cuma saling mengawasi saking herannya. Si pencuri kuda pingsan karena terbanting itu, ketika dia mendusin, dia mengawasi tiga kawan, yang berdiri di depannya, yang memandangnya dengan sorot mata gusar. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika seorang meninju dadanya hingga dia terguling pula. Jie lewat di samping ketiga orang itu, ia tidak membilang apa-apa, cuma dari hidungnya terdengar suara, hektometer. Kedua saudagar itu turut masuk, untuk mendapatkan Jie lagi bersantap. Mereka saling pandang dan saling tertawa pula, terus mereka pun kembali ke meja mereka. Masih ada tetamu lainnya, rata-rata mereka mengawasi dengan keheranan pada si pelajar usia pertengahan itu. Sedang di luar, masih ramai suaranya kawan-kawannya si pencuri kuda, yang masih memarahi kawannya yang bertangan panjang itu. Api tabunan berkobar terus, kadang-kadang terdengar suara mereteknya. Tak lama masuk pula tiga orang tadi. Untuk sekelebatan, mereka memandang bergantian kepada Jiein dan si kedua saudagar. Kedua saudagar itu berlaku tenang, tapi mereka agaknya dapat menerka tentulah mereka bertiga lagi menduga-duga Jin itu kawannya atau bukan Si Kate kurus yang tadi keluar tidak masuk pula maka dapatlah diduga dia tentu pergi untuk mencari bala bantuan Jin Dahar dengan lahapnya ia masih meminta daging lagi diam-diam ia memperhatikan si Kate kurus yang tetap tak muncul maka kemudian ia ngoceh sendiri Sahabat yang baik, kau menanti, aku menunggu, kau menghitung, aku menghitung juga. Rupanya tak menanti terang tanah, hanya di waktu malam kamu hendak turun tangan. Benarkah? Apakah kamu menyangka aku tidak bakal mengulurkan tanganku? Baiklah, malam ini tentu tidak ada yang akan masuk tidur. Kedua saudagar itu heran, mereka mendongkol, tetapi setelah mereka berpikir sejenak diam-diam gerang hati mereka. Mereka menduga orang tentu bakal membantui mereka. Maka itu, kalau tadinya mereka rada berkuatir, sekarang hati mereka lega betul-betul. Jie'in masih terus ngoceh sendirian dengan suara tak tandas. Ketiga orang itu, kawan penyahat, menyadiharan. Mereka pun dengar suaranya Jie'in dan dapat menerka maksudnya kata-kata yang samar-samar itu. Memang tadi, Selagi mau masuk ke dalam, mereka telah memberi tanda dengan tangan mereka kepada si Kate Kurus yang terus tidak muncul lagi itu. Mereka heran kenapa Jiein dapat membadai maksud mereka. Mereka mau turun tangan malam itu sebab mereka tahu, kalau mereka menanti besok sesudah memasuki kota Ganbun Kuan, sulit usaha mereka. Gan Bun Kuan masuk wilayah Cheng Hang Pei dan mereka curiga Cheng Hang Pei nanti turun tangan juga, kalau mereka didului, pasti rugilah mereka. Mereka pun tahu baik, kedua saudagar itu licin sekali, semenyak dari kota raja mereka menguntit, saban-saban dua orang itu dapat meloloskan diri. Mereka tidak takut kepada kedua saudagar tapi mereka juri terhadap si pelajar usia pertengahan itu, yang kepandainya mereka telah saksikan sendiri. Lewat lagi sekian lama, para tetamu mulai bubaran. Ada yang masuk tidur, ada yang pulang ke rumahnya. Akhirnya tinggal tiga orang itu, si saudagar dan Jien. Seorang pelayan menghampirkan Jien, menanya kalau-kalau tetamu ini mau masuk tidur. Kau tidak tahu, sahabat, sekarang ini pikiranku lagi ruwet kata Jien bersenyum. Maka itu, meski aku ingin tidur, tidak nanti aku tidur pulas. Baik kau membawakan aku arak dan sayurannya, sebentar mungkin aku gembira dan membuka pertunjukan sulap, umpama bagaimana mempermainkan kunyuk atau rase. Sebentar kau boleh membuka matamu. Pelayan itu menyahuti ya tapi ia heran. Ia heran karena sudah malam tetamunya masih mau main sulap. Tiga penyahat itu kaget dalam hati. Kebetulan sekali Jie In menggedor hati mereka. Mereka justru Chen Pak Sam Ho, atau tiga rase dari Soasai Utara, ialah Tong Tian Ho Chuk Wie, Hok Kiat dan Bong Tok Ho Teng Hei. Justru suasana sunyi itu, di kejauhan terdengar siulan yang nyaring dan panjang. Jie In mengangkat kepalanya, ia tertawa dan berkata sendirian. Nah temponya telah sampai. San Chuan telah tiba. Kenapa kamu berdiam saja? Aku telah menanti sekian lama. Bukankah bakal ada pertunjukan yang menarik hati? Kenapa kamu sengaja membuat aku menanti sia-sia belaka? Jain orang selatan, sekarang ia mengasih dengar logat suara orang utara, suaranya jadi kaku, janggal didengarnya. Hati Chen Pak Sam Ho berdebar, lantas mereka bangun berdiri, kepada Jain mereka mendulik, Terus mereka pergi kabur. Kedua saudagar itu lantas berbangkit setelah mereka mendengar siulan itu. Untuk sejenak, mereka nampak sungguh-sungguh, tak lagi acuh tak acuh seperti tadi. Sebelum mereka berbuat apa-apa, dari luar mereka dengar suara nyaring ini. Kha Ulin, Li Xiaoleng, ketua kami sudah tiba. Silahkan kamu keluar untuk terbicara. Suara itu keras dan panjang. Kaha Ulin dan Li Xiao Leng, kedua saudagar itu, mengasih dengar suara tertawa mereka yang dingin, lantas keduanya lompat ke arah pintu, lebih dulu keduanya menyerang Gordon, lantas menyusuli terpentangnya kain itu, keduanya lompat keluar. Jin kagum menyaksikan gerak-geriknya dua orang itu. Mereka tabah hatinya dan berpengalaman. Kaha Ulin dan Li Xiao Leng menduga tepat. Ketika Gordon terpentang, mereka mendengar suara senyata rahasia yang mengenai Gordon. Setelah itu, buru-buru mereka lompat keluar, kembali mereka tertawa. Jelain menyusul, ia menduga dua saudagar ini mesti menghadapi lawan berat. Benar saja, di luar antara tanah bersalju tertampak rombongan dari puluhan orang yang seperti telah mengurung hotel. Lian kedua saudagar dengan pedang di tangan. Mengawasi sekalian musuhnya, di antara rombongan itu tertampak seorang tua yang romannya bengis sekali, matanya bersinar tajam, tubuhnya tinggi delapan kaki. Dia nampak berdiri tegar seperti menara besi. Menghadapi kedua saudagar, dia tertawa dengan lagu suaranya tidak enak, kemudian dia membentak. Kedua sahabat berlakulah tahu diri sedikit lekas kamu serahkan Ho Ou serta Liong Kiong Supo yang kamu bawa itu. Ketahui oleh kamu, aku si orang tua masih hendak berbuat baik kepada kamu. Jangan kamu terlalu andalkan pelajarannya Tian Tai Tiao Siu yang menjadi gurumu itu. Aku si orang tua, Leng Kuan Kiai Set Ang Tiang Cheng, aku tidak memandang macu kepada gurumu itu. Lihat saja, kamu dapat lolos dari sini atau tidak, hektometer, bangsat tua Li Leng mendamprat, kau jangan memikir yang tidak-tidak. Benda yang lain orang dengan susah payah mendapatkannya, mana dapat itu dengan gampang saja diserahkan kepada kamu. Baiklah, jangan kita membuang-buang tempo, mari kita mengandalkan kepandaian masing-masing. Apa maumu? Maju satu lawan satu atau kau hendak main keroyok? Sementara itu Ang Tiang Cheng heran menyaksikan Jie Ying berdiri di belakang dua saudagar itu, terpisahnya hampir lima tombak, hatinya bekerja, turut katanya Xiu Long Tau Hoan, pelajar ini lihai tenaga dalamnya, dengan sekali bergerak saja dia dapat melemparkan empat tikus tetapi aku tidak melihat tanda-tanda dari kelihaiannya itu, apa mungkin aku keliru? Karena ini, ia berlambat menjawab tantangan. Maka Chen Pak Sam Ho yang berdiri di belakangnya, lantas lompat maju lalu satu di antaranya, yaitu Bu Eng Hok Ho Kiat, kata sembari tertawa mengejek. Sahabat-sahabat, janganlah kamu tidak minum arak pemberian selamat, sebaliknya menenggak arak dendaan. Untuk kamu kami datang tanpa menghiraukan perjalanan jauh beribuli. Untuk apakah? Maka kamu keluarkanlah dua barang kamu itu, urusan beres, jikalau tidak, kami dari Hek. Liong Pei, kami tidak mau mengerti. Penolakan kami berarti dusun Yoki Chip ini tempat pekuburan kamu. Kaha Ulin tertawa dingin. Memang aku telah melihatnya, kamu bukan orang yang dipelihara orang katanya, menghina. Untuk urusan malam ini, tak usah kamu menggunai lidah kamu. Kata-kata itu disusuli serangan kepada Bu Eng Hock Hou Kiat Si Rase tanpa bayangan, yang ditikam pinggangnya. Hou Kiat mendapatkan julukannya itu disebabkan kegesitannya, tetapi tikaman K.H. Ulin membuatnya kaget, dalam gugupnya menyejak tanah untuk berlompat tinggi. Syukur untuknya, pedang lewat di bawahan kakinya. Tapi lawan tidak berhenti sampai di situ, dia ditikam pula, terus sampai tiga kali, megarah tiga jalan darahnya, Kiu Boye, Go dan Chiang Bun. Baru dia bebas atau tikaman yang keempat sudah menyusul lagi. Syukur dia lantas dapat membalas menyerang, hingga dia tak usah terdesak lebih jauh. Pedang KH Ulin kalah berat, ketika bentroh, pedang itu mental senyatanya Hou kiat semacam tempuling long Gichie, yang panjang dua kaki lebih. Habis menyerang yang mana dapat digagalkan KH Ulin, dalam murkanya, dia terus menyerang dengan senyata rahasia, yang berupa besi cagak, yang jumlahnya 12 buah. Si saudagar terancam bahaya. Karena mereka terpisahnya dekat, ia seperti dibokong. Di saat berbahaya itu, mendadak ia mendengar seruan di belakangnya, lantas terasa tubuhnya ditarik mundur. Ia pun masih mendengar sambaran angin, yang membuat senyata rahasia itu runtuh sendirinya, jatuh ke tanah. Orang yang menolong itu ialah Jiein, tidak bekerja kepalang tanggung. Ia melesat kepada Bu Engho, tangannya diluncurkan sebelum si Rase tanpa bayangan tahu apa-apa. Tangannya sudah kena ditangkap, cuma telinganya mendengar tertawa mengejek, disusuli kata-kata ini. Malam ini tidak dapat kamu menggunai senyata rahasia, atau Yoki Chip ini akan menjadi tempat runtuhnya kamu, Kaum Heck Leong Pei. Kata-kata itu ditutup dengan samparan, sehingga Haokiat terpelanting lima tombak lebih. Kieleng Setsin menyaksikan bagaimana orangnya dihalang-halangi dan dirobohkan, dia heran sekali. Dialah satu ahli tetapi dia tidak dapat mengenali si pelajar menggunai ilmu silat dari partai mana. Dia pulantas mengerti, kalau tetap pihaknya dirintangi, maksudnya pasti tak akan tercapai. Mendadak dia mendapat ingatan busuk. Ialah selagi K.H. Ulin terbengong dan Li Xiao keheran-heranan, ia berlompat maju, kelima tangannya yang besar, diulur kepada kedua saudagar itu untuk dicekuk. Kedua saudagar itu kaget, dengan berbareng mereka menangkis dengan pedang mereka, tetapi hebat jago He Leong Pe itu, jago kawanan naga hitam, pedang mereka kena disampok patah, menyusul mana, serangannya dilanyuti. Jin melihat kedua saudagar terancam, ia mau menolongi. Kedua rasel lainnya melihat ketuanya bakal berhasil, mereka maju untuk mencegah si pelajar. Tindakan mereka ini disusul oleh empat kawannya yang lain. Melihat orang berlaku curang demikian, Jie jadi gusar. Untuk menghalau perintang-perintang itu, sembari berlompat ia menyambut dengan tangan kiri dengan satu jurus dari Biye Lexin Kang tepat tangkisannya, ia membuat enam musuh itu terpental mundur, hingga dengan tangan kanannya, dapat. Ia bertindak terus terhadap Pang Tiang Cheng, lima jeriji tangannya dipakai menyambak pundak. Ang Tiang Cheng kaget sekali. Ia merasakan pundaknya itu terjepit jeriji-jeriji tangan yang keras, hingga matanya kegelapan, bata menyerang kedua saudagar, ia menyampok ke belakang, sedang kakinya menyejak untuk berlompat ke depan. Jin tertawa, tangannya dilepaskan, maka itu Tiang Cheng terpental hanya dua tombak. Kepala He Liong Pei ini dapat memberatkan tubuhnya, hingga dia tak usah mental jatuh. Kaha Ulin dan Xiao Ling tidak bebas seluruhnya. Karena In dirintangi enam orang, ia terlambat. Maka itu leher mereka kena juga terlukakan sedikit hingga darahnya bercucuran. Tanpa pertolongan itu, benar seperti katanya tiga race dari Soasai Utara, Yoki Chip bakal jadi tempat di mana mereka dikubur, sebab tangannya lengset Sin sangat berbahaya. Ang Yang Cheng segera membalik tubuhnya, matanya mengawasi Jien ia mendapatkan mati musuh ini sangat tajam, ia heran menyaksikan tujuh orangnya roboh dalam sekejap. Ia mengerti, ia lagi menghadapi musuh yang tidak dapat dipandang enteng. Ketika itu angin utara menderu-deru, menyapu mega hitam, maka langit menjadi terang, seng bulan yang tampak indah di atas langit. Jagat tampak putih, segala apa tampak tegas. Demikian tertampak orang-orang He Liong Pei di tempatnya masing-masing. Di atas salju, di atas wuhungan, di atas payon hotel. Ang Yang Cheng mengawasi orang-orangnya, ia merasa puas. Hanya sedetik kemudian ia agaknya masgul. Inilah. Sebab ia ingat hainya si pelajar usia pertengahan itu, yang tidak dikenalnya. Jie sebaliknya memasang matanya. Ia tidak mau bertindak sembarangan. Begitulah, ia melihat lima orang, yang baru muncul dari ujung salju yang jauh, yang lari menghampirkan Ang Tiang Cheng, untuk berhenti di depan ketua Hek Liong Pei itu. Aneh semua kelima orang ini. Mereka semua keriputan mukanya, baju yang mereka pakai ialah baju panjang warna abu-abu, yang besar gerombongan hingga memain tak hentinya di antara sampokannya angin. Mereka mirip dengan Kialeng Satsin. Alis mereka lanang, hidung mereka melesak, kulit muka mereka seperti tidak ada darahnya. Di antara kedua bibirnya terlihat gigi tonggos putih seperti caling. Di saat demikian, memandangi Roman mereka, orang dapat menggigil bahna seramnya. Ang Tiang Cheng tertawa lebar dan berkata dengan nyaring, Sungguh aku tidak sangka juga, Liong Bun Kun Tiong telah tertarik hatinya. Benar-benar inilah di luar dugaanku. Kiranya mereka bersaudara, pantas romanya mirip semua, kata Jie'in di dalam hatinya. Liong Bun Kun Tiong itu berarti persaudaraan dari Liong Bun. Kelima orang baru itu dengan serentak mengasih dengar suara mereka yang dingin, Ang Tong Ki. Di dalam hal ini, tindakanmu kurang tepat. Barang-barang ada demikian langka dan berharga, maka untuk kau memikirnya menelan sendiri, itulah tidak dapat. Kedua matanya Kia lengset Set Sin bersinar menyala, kembali dia tertawa dan berkata, Wilayah Soasai Utara ini ialah wilayah pengaruh kami kaum Hek Liong Pei. Maka itu apa yang aku orang Siang suka lakukan, aku melakukannya. Tapi kamu, Hektometer, kamu hendak turun tangan di dalam air keruh, kamu ingin mendapatkan barang yang tersedia, sungguh itu bukanlah soal yang mudah dan enak untuk kamu. Barang berharga luar biasa itu berada di dalam tangannya itu tiga orang di hadapanmu jikalau kamu hendak mengambilnya kamu ambillah tapi harus diketahui oleh kamu mereka bertiga adalah tangan-tangan yang keras maka aku duga baru kamu berlima tidak gampang-gampang kamu berhasil Suara yang tajam tadi lantas terdengar pula kami lima saudara dari Liongbun asal kami mau turun tangan Walaupun orang sudah lari ke neraka, masih dapat kami membetotnya kembali. Biasanya tidak ada apa juga yang kami tidak dapat mengurusnya. Jikalau kau hendak meminjam golok lain orang untuk melakukan pembunuhan, bicara terus terang, artinya kau hendak menggunai tenaga kami. Oh, itulah tak dapat terjadi walaupun kau lagi bermimpi. Angti yang Ceng tertawa dingin pula. Jangan kamu mengira yang manusia Liong Bun Go Koai sudah mengagetkan langit dan mengejutkan bumi katanya. Omong terus terang apakah kamu dapat membuat orang hanya terperanjat? Hektometer? Ang Tiang Cheng berlaku cerdik, ia lagi mengebor untuk membuat panas hatinya lima saudara Liong Bun itu yang dijulukan Liong Bun Go Koai atau lima siluman dari Liong Bun. Ia tahu kegagahan mereka berimbang sama kegagahannya sendiri, maka biarlah mereka itu yang menempur lebih dulu pada orang aneh di depannya ini Ia sendiri memang ragu-ragu dapat mengalahkan Jie maka kebetulan sekali datang lima orang ini Ia telah memikir selagi Jie dilibat Leong Bun Go Ko Ai, hendak ia menyerbu Kha Ulin dan Li Xiao Leng Ia hanya tidak memikir lebih jauh kepada pet patah yang membilang, Seng Cheng Corang hendak menangkap Seng Tonggrat ada si burung gereja. Barang-barangnya kedua saudagar itu telah menyebabkan berkumpulnya orang-orang Kang Ou kalangan jalan hitam di dusun Yoki Chip itu. Liong Bun Go Koai bukannya tidak dapat menangkap maksud hatinya Ang Tiang Cheng itu hanya mereka memikir baik mereka merampas dulu barang berharga, baru mereka melayani ketua He Liong Pei itu. Ketika itu Kha Ulin dan Li Xiao Leng sudah membalut luka di leher mereka. Syukur luka itu tidak membahayakan. Karena pedang mereka sudah patah dan berserakan di tanah bersalju, terpaksa dengan tangan kosong mereka berdiri di samping Jien. Selagi menghampirkan, mereka mengangkat tangan memberi hormat. Jin memandang mereka, ia tertawa dan berkata, apakah luka cuan-cuan berdua tidak berbahaya? Jangan khawatir, peristiwa malam ini pastilah tidak ada bahayanya, cuma mengejutkan. Chuan Chuan baiklah berdiri di pinggiran untuk menonton saja. Terima kasih berkata kedua saudagar itu. Memang luka mereka tidak berarti akan tetapi sekarang hati mereka tidak tenteram. Di depan sana ada musuh-musuh yang tangguh. Mereka harus mendengar si pelajar mengatakan, bahaya tidak ada, yang ada cuma hal yang mengejutkan. Liong bunggol koi itu galak sekali. Dengan tindakan lebar, mereka maju hingga di depan Jiein, dan kedua saudagar itu, Jiein, berlaku sangat tabah, tenang sekali sikapnya. Ia berdiri sambil menggendong tangan, ia memalingkan mukanya, dan berkata sambil tertawa kepada kedua saudagar itu, "Saudara-saudara, tahukah kamu malam ini malam pesta besar? Inilah malam yang sukar didapatkannya." kecuali Hek Liong Pei dan Liong Bun Go Ko Ai, masih ada orang-orang lainnya yang datang hadir. Suara itu tidak nyaring tetapi terdengar nyata dan terdengarnya jauh hingga ketegalan di sekitarnya. Liong Bun Go Ko Ai heran, mereka lantas berpaling. Benarlah, mereka melihat munculnya beberapa puluh bayangan lain, yang dengan lekas sudah datang dekat mereka. Mau atau tidak mereka begitu pun Ang Tiang Cheng berubah air mukanya. Orang-orang yang baru datang itu tinggi kait dan gemuk kurus tubuhnya masing-masing Baiklah kita nerobos pergi kata kedua saudagar pada Jien Mereka bicara perlahan sekali, hati mereka berdebaran Jien menggeleng kepala, dia tertawa Meski kawanan bangsat ini besar jumlahnya, buat tempo sejenak tidak nanti mereka dapat mengganggu kita, katanya tenang Baiklah kita menonton mereka itu saling bentrok sendiri. Jikalau kita menyingkir, itu justru bakal mendatangkan bahaya. Dua saudagar itu bingung, mereka menghela napas. Di sana lantas terdengar suara berisik. Itulah disebabkan mereka itu berebut omong. Akhirnya Ang Tiang Cheng tertawa berkakak dan berkata dengan suara nyaring, barang mestikannya cuma dua rupa, tetapi sekarang ini rekan-rekan yang datang, berikut kami dari pihak Hek Leong Pei, berjumlah tak kurang dari seratus lebih orang, maka itu ingin aku menanyai kamu, kalau nanti kita berhasil, bagaimana kita membaginya? Seorang yang suaranya nyaring berkata, setelah barang didapat, kita lantas mengadakan satu pertemuan mengadu kepandaian, siapa yang keluar sebagai pemenang nomor satu mestika itu menjadi kepunyaannya. Sekarang ini percuma kita saling berebutan terlebih dulu, itulah angin busuk belaka. Tuan, pikiran kau ini bagus sekali kata Ang Tiang Cheng, mengejek. Sekarang aku hendak menanya, sebelum kita mengadu kepandaian, mustika itu hendak dititipkan kepada siapa? Tepat pertanyaan ini. Semua orang lantas bungkam, hingga redalah suasana kacau itu. Justeru itu dari wuungan las menterdengar suara nyaring ini, jikalau itu dititipkan pada aku si orang tua, bukankah tepat? Kata-kata itu segera disusul dengan lompat turunnya tiga bayangan orang, selagi yang lainnya masih mengawasi. Jin telah lantas mengenali siapa mereka itu, ialah Aye Hang Sok Heng Hang bersama Hek Molek Kiang Yau Chong dan Tian Hang Kiam Tong Hong Yiok Kun. Mendapatkan mereka ini, Pemuda ini mengerutkan alis, ia jadi ingat kepada Kang Yao Hong, bagaimana dengan Nona Kang Dinggo di Ye San di tempatnya Ban In Su tai? ia pun merasa sulit, tidak dapat ia segera memperkenalkan diri kepada mereka itu. Sesudah Heng Hang bertiga datang mendekat, maka berisik pula lah rombongan penyahat itu, segera terdengar satu suara nyaring, lihat, apakah kedua orang itu bukannya dua bocah dari Go Biao Susah-susah mereka dicari, siapa sangka mereka justru mengantarkan diri mereka. Ha ha orang itu tertawa bergelak. Habis mana? Terlihatlah majunya dua orang dengan senjata terhunus. Mundur berseru seorang dari Liong Ko Koi yang mengibaskan sebelah tangannya. Hebat kibasan itu, kedua orang tadi mundur terpelanting satu tombak jauhnya hingga muka mereka menjadi pucat. Kalau kalian mempunyai sangkutan Pergi kalian cari lain tempat di mana kalian dapat membuat perhitungan berkata anggota Liong Go Koai itu. Malam ini kami lima bersaudara hendak bekerja, kami larang siapapun campur tangan, jangan orang mengharap mengail ikan di air keruh. Di antara kedua orang itu, yang satu berkata keras, Lao dari keluarga Jim, Jangan kau bertingkah nanti kau akan menerima pembalasan apakah kau kira pihak sana itu makanan yang empuk. Hektometer. Hektometer bersuara pula kelima siluman dari Leong Bun, mereka tidak menggubrisnya, sebaliknya, mereka mengawasi Kaha Ulin dan Li Xiao Leng sambil memperdengarkan tertawa mereka yang aneh. Liongbun Bun Ngo Koai baru muncul belasan tahun yang lalu, setiap keluar mereka tentu berlima. Mereka sama-sama telengas, kalau mereka turun tangan tidak pernah mereka meninggalkan orang yang masih hidup. Kalau satu di antaranya tak dapat melayani musuh, mereka lantas meluruk berlima sampai sebegitu jauh belum ada orang yang dapat lolos dari ilmu silat bersatu padu dari mereka, yang diberi nama Hang Insip Pan ha Chiang, atau 18 tangan bencana, itulah yang menyebabkan nama mereka tersohor dan disegani. Daerah pengaruh mereka ialah daerah Haoolok. Mereka lima saudara, Shi mereka ialah Jing, dan nama mereka menuruti urutan Liong, Hou, Pa, Hem dan Hong, atau Naga, Harimau, Macan Tutul, Biruang dan Burung Hong. Merekalah murid-muridnya Sam Chian Mokun dari Gunung Kaolongsan di Provinsi Kuiesai. Segera terdengar tertawanya Jim Hem, yang terus berkata dengan dingin Tuan Tuan, Kavau kalian suka berjanji kedua mustika itu dibagi masing-masing separuh kepada kami, suka. Kami membantu kalian, membantu dari awal hingga di akhirnya dan kami menyamin keselamatan kalian sebaliknya, terserah kepada kalian-kalian adalah orang-orang yang mengerti selatan, kalian pasti dapat mempertimbangkan dengan baik. Dari samping kedua saudagar Shikahau dan Shili itu terdengar tertawa bergelak dan kata-katanya ring, Sungguh aneh, Liong Bun Go Koei dapat mengucapkan kata-kata manis seperti ini itulah suaranya Ayehang Hang Sok Heng Hong, yang telah menempatkan diri di dekat kedua saudagar itu. Anjing tua, siapa kau Jim Liong membentak siapa menghendaki kau ikut campur urusan. Suara itu keras dan tajam. Heng Hang tertawa bergolak pula. Namaku si orang tua ialah Heng Hang sahutnya, Kalian tentu sudah pernah mendengarnya ketika aku si orang tua mulai muncul dalam dunia Kang Ou, kalian masih berada dalam kandungku anjing, maka sampai sekarang ini kalian masih belum dapat bicara seperti manusia. Jim Leong murka bukan buatan, dia lantas mengenyot tubuhnya melompat jauh, untuk dengan sebelah tangannya menghajar orang yang menghinanya. Bukan main sebalnya gerakannya itu. Aye Hang Sok menyambut dengan tertawa bergolaknya. Kedua pundaknya lantas bergerak. Belum lagi Jim Leong tiba, ia sudah mencelat mundur satu tombak. Dia mengawasi dengan metode bikin kecil dengan roman. jenaka ia berkata, "Kabarnya kalian lima siluman biasanya menerjang bersama kalian pun rada bersifat iblis. Maka karena sekarang kau maju sendiri, aku si orang tua bukanlah tandinganmu." kau harus mengetahui sekalipun si siluman aneh Sam Cian, mereka masih lebih muda dua tingkat dari aku. Kelima siluman itu mendongkol bukan main, di muka umum itu, mereka sangat dihina, benar Heng Hang berguyon, toh mereka merasa terjek, maka empat siluman lainnya lantas maju, hingga mereka jadi berdiri berbaris dengan saudara tua mereka, lalu bersama-sama, dengan saling susul, mereka menyerang, hingga serangan mereka itu mendatangkan desiran angin yang keras. Biasanya, siapa tenaga dalamnya belum mahir, terkena serangan anginnya saja dia dapat mati karena keluarnya darah dari mulut, hidung, metu dan lainnya lagi. Aye Hang Sok mengenali serangan itu, ia tidak takut ia mengandalkan pada tenaga Ngo Heng Chi yang kepunyaannya sendiri, siapa tahu. Hebat adalah Hang Insip Petia NG dari kelima siluman dari Liong Bun itu, ketika ia merasa dirinya mulai terkurung, ia mengerahkan tenaganya untuk bertahan ia bergerak ke arah barat, guna meloloskan diri. Di sana pun ada tenaga yang mendesaknya balik tapi ia tidak takut, ia mengerahkan pula tenaganya, untuk mendesak pada Jim Leong dan Jim Pa, hingga mereka berdua mundur dua tindak. Akan tetapi, ia berhasil di sini, di sana datang desakan lain, dari Jim Ho dan Jim Hem. Kembali ia melawan, justru itu, dari belakangnya, datang desakan yang lainnya lagi, karena itu, ia tidak berpikir lagi untuk menyerang, ia hanya berpikir untuk membela diri, kembali ia mengerahkan tenaga dalamnya, yang telah ia latih selama 20 tahun, dengan itu ia melayani musuh-musuh haya yang tangguh itu syukur ya lihai, kalau tidak, cepat juga ia akan kena dirobohkan. Selagi kelima siluman itu menempur Heng Hong, di pihak lain juga sudah mulai mau bergerak. Ang Tiang Cheng melihat Liong Bun Go Ko Ai ngotot melawan Aye Hang Sok. Ia percaya mereka berlima tidak dapat memecah perhatian, maka sambil tertawari yang ia berkata, Cuan Cuan kita orang datang kemari untuk kedua rupa mustika itu, oleh karena itu sudah selayaknya kita bekerja sama kita ini, bergabung kita beruntung, bercerai kita gagal. Maka tindakan utama dari kita sekarang ialah lebih dulu membereskan itu lima orang lagi di pihak sana, setelah kita berhasil dan mendapatkan mustika mereka, baru kita berunding bagaimana harus mengatur pembagiannya tentang Hoshuo, dapat kita membaginya dengan memotongnya, sedang mustika lainnya, aku pikir baiklah kita menggunakan Kerondian, bagaimana Tuan Tuan. Bagus banyak suara menyatakan setuju, karena tampaknya tidak ada Caroline yang lebih baik dari itu, Bahkan lima orang lantas melompat ke arah K.H. Ulin berlima. Tong Hong pun dan Kiang Yao Chong tertawa menyaksikan lagak kelima orang itu. Mereka lantas maju untuk mencegat, tetapi karena mereka hanya berdua saja, ada yang lainnya yang maju terus kepada K.H. Ulin, Li Xiao Leng dan Ji Yein bertiga. Ketika itu Ji Yein tengah berpikirlah sendiri, ia tak takuti apapun juga, akan tetapi untuk melindungi kelima orang itu, rada sulit. Pihak lawan terdiri dari orang-orang ternama, ia juga tidak mau menggunakan biaya Lexin Kang atau Hian Wan PAN CHIANG, karena ia takut dikenali Kang Hong. Juga dengan digunakannya kedua rupa kepandaiannya itu, ia bakal semakin dikenal, hingga ia akan jadi kurang leluasa bergerak. Tapi Lata tak sempat berpikir terlalu banyak. Dua musuh sudah lantas tiba di depannya, ia tertawa panjang, ia menyambut mereka, ia masih belum berhenti tertawa atau kedua musuhnya sudah terpental, pedang mereka pindah ke dalam tangannya, hingga terus saja ia menyerahkan itu kepada si kedua saudagar. Kaha Ulin dan Li Xiao Leng saling mengawasi, mereka menyambut pedang itu, tetapi mereka jengah, semenyak pedang mereka dirusak Ang Tiang ceng, mereka sudah bingung. Atas datangnya musuh barusan, mereka terpaksa hendak menyambut dengan tangan kosong, untuk herannya mereka begitu si pelajar mendahutui melompat maju sambil tertawa, orang telah berhasil merampas senjata kedua musuh itu. Mereka juga kagum menyaksikan gerakan sangat cepat dari si pelajar sampai mereka seperti tidak melihatnya. Mereka merasa sekalipun guru mereka, Tian Taiyou Su, si pengail dari telaga Tian Tai tidak selihai pelajar ini. Habis menyerahkan pedang, Jin berkata sambil tertawa pada kedua saudagar itu. Saudara berdua murid-muridnya Tian tai Tiao Xiu, aku percaya lihai ilmu silat kalian, akan tetapi sekarang Chuan Chuan menghadapi musuh yang berjumlah jauh lebih besar, baiklah Chuan Chuan memikirkan jalan untuk menyelamatkan diri sendiri saja, terutama hadapilah musuh dengan tenang musuh berjumlah besar dan tangguh, tetapi aku percaya, mereka tidak dapat mengganggu kita dalam waktu yang pendek. Maka aku lagi berpikir supaya kita bisa mundur dari sini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kieleng Setsin Sin Ang Tiang Cheng lagi meminjam tenaga orang untuk membunuh orang, supaya setelah kita letih, dia sendiri yang turun tangan. Di antara musuh bukan cuma Ang Tiang Cheng dan Liong Bun Go yang lihai, masih ada yang lainnya yang belum memperlihatkan diri, maka kita harus tenang. Jangan kita mengobral tenaga kita. Kaha Ulin dan Li Leng mengangguk seraya mengucapkan terima kasih. Tong Honggyok pun dan Kiang Yao, Chong, sudah memperoleh kemenangan dalam beberapa gebrak. Mereka dapat menabas kutung leher seorang musuh dan membuat cacat kaki dan tangan dua musuh lainnya. Maka salju di dekat mereka menjadi merah tersemprot darah hidup. Darah mana lantas beku sendirinya? Di pihak Heng Hong, pertempuran berjalan sangat hebat, kelima siluman itu tidak dapat menerima penghinaan sambil bertempur mereka mengasih dengar suara mereka yang berisik, hingga suara itu berkumandang di empat penyuru. Mereka maju merapatkan diri, Aye Hang Sok memperlihatkan sorot metu yang bengis, setiap kali lawan merangsaklah menyerang dengan pukulannya yang lihai, hingga selalu salah satu lawannya terpukul mundur. Hanya, setiap kali musuh mundur, setiap kali juga dia maju lagi, hingga mereka terus dapat mengurung, maka percuma ia beraksi, ia tidak dapat memecahkan kepungan. Jin melihat keadaannya si Tong Hong Sokiat, dikepung secara demikian, dia akhirnya bakal jadi letih dan lelah dan akan roboh atau terbiasa karenanya maka ia memikirkan jalan untuk memberi pertolongan supaya kawan itu selamat berbareng namanya tetap terhormat ia tidak mengambil waktu lama, ia telah mendapatkan jalan yang dicarinya itu. Demikianlah, di saat Heng Hang menyerang, ia menyerang dengan diam-diam. Jim Haim adalah lawan pertama yang dijadikan korban, Orang Si Jin yang nomor empat itu lagi maju, dia diserang Heng Hong. Berbareng dengan itu Ji Yein pun menyerang, menotok jalan darah Sam yang di dadanya sambil menyerang itu Ji Yein berpura, pura tenang, berbicara sambil tertawa dengan KH Ulin dan Xiao Leng. Ketika itu Tong Hong Yiok Kun berdua Kiang miao Chong, setelah robohnya tiga penyerangnya, terancam akan dikeroyok enam orang lain, yang melompat maju ke arahnya. Jie melihat itu, lekas ia maju, tangannya ditolakkan ke depan. Tepat dia berhasil menahan mereka, hingga mereka menyadiharan. Tanpa memperdulikan orang heran, si pelajar berkata dengan perlahan tetapi bengis, kalau kalian tidak menggunakan aturan kengou dan mau menang dengan main keroyok itu artinya saat kematian kalian sudah tiba. Aku peringatkan kalian dapat berkelahi satu lawan satu. Terutama jangan kalian menggunakan senyata rahasia Tahukah kalian habis berkata jiein mundur pula Keenam orang itu ialah liang ciu lioksat Enam jago dari liang ciu Mereka biasanya besar kepala Sekarang mereka dicegah si pelajar Mereka jadi serba salah Menempur mereka juri Mundur mereka malu Mereka lantas saling mengawasi Kemudian yang lima maju yang satu mundur, yang lima itu mau menempur terus pada Tong Hong Giok Kun, Kiang Miao Chong dan Ji Ye serta KH Ulin dan Li Xiao Leng. Liok Set yang menghampiri Ji Ye tetap kecil hatinya, tangannya yang mencekal senyata bergemetaran, melihat mana, si pelajar tertawa dalam hatinya. Dengan cepat ia menggerakkan tangan kanannya, menggaplok kuping derang sambil membentak, apakah kau masih tidak mau mundur? Dapatkah manusia sepertimu melayani aku? Jagol Yang Qin ini tidak berdaya, terpaksa ia mundur, percuma ia memegang senyata ia sekarang mesti mengusap-usap pipinya yang bengap. Adalah empat liokset lainnya, yang jadi bertempur dengan seru, Heng Hang terus menghadapi Jim Him. Musuh ini, yang terpukul mundur, karena dia tertotok jien, merasakan punggungnya dingin. Mulanya dia tidak menghiraukannya, dia menyangka punggungnya itu terkena angin oleh karena bajunya tipis. Hanya sesaat kemudian, dia menjadi heran, lantas dia menjadi kaget. Perubahan perasaan datang dengan cepat, ialah terasakan otot-ototnya menjadi lemas dan yilu, tenaganya berkurang sendirinya. Jiein menotok jalan darah Samyang, kalau dia ditotok jalan darah kinsiyunya, pasti dia roboh segera. Orang menjadi heran menyaksikan keadaan Jim Hem ini, mereka lantas menduga dia pasti terkena tangan jahat, tetapi tidak ada orang yang melihat serangan gelap itu sebaliknya, Heng Hang yang melihat tenaga musuhnya berkurang, menjadi girang sekali, ia menggunakan waktunya untuk menyerang pula. Jin Hem kena terhajar, dia terpelanting lima tombak, terus roboh, tak dapat dia bangun pula. Dengan robohnya satu orang runtuhlah pengepungan persaudaraan si Jim itu. Aye Hang Sok lolos, ia lantas menerjang dengan hebat, maka sekarang ialah yang sebentar-sebentar mendesak lawannya mundur. 3. Mengawal obat mestika Hoshuou tahan Jim Leong berteriak ketika ia melirik kepada adiknya yang roboh itu, tubuh siapa rebah melingkar, sedang mulutnya memperdengarkan suara yang menyayatkan hati. Hari ini kami lima bersaudara mengaku kalah. Tapi ini bukan disebabkan kami kalah darimu, Heng Losu, melainkan disebabkan adikku sakit mendadak baiklah, Heng Losu, kami tidak menghendaki pula barang-barang mustika itu sampai berjumpa pula. Habis berkata, saudara tua ini lantas menghampiri adiknya, ketika itu tubuh Jemhem menyadi ciut tenaganya habis sama sekali, hingga tubuh itu menjadi lemas dan lunak. Dia pun tidak berteriak-teriak lagi, dia cuma bisa merintih perlahan, tanpa merasa, Jim Leong mengucurkan air mata, juga tiga saudaranya yang lain, berbareng dengan itu, mereka heran atas lihainya Heng Hong, tentu saja, tidak dapat mereka berdiam lama-lama di situ Jim Him lantas dipondong, untuk diajak pergi menghilang. Aye Hang Sok tertawa lebar, tapi lah tertawa dengan merasa heran, karena ia tak tahu sebabnya mengapa tubuh Jin Him menjadi ringkas. Pertempuran di antara keempat Liok Set dan Tong Hong Yiok Kun beramai berjalan dengan seru tetapi kipa, inilah disebabkan jago-jago Liang Chiu itu sudah ciut hatinya, maka setelah lewat 20 jurus, mereka kena dikalahkan. Liok Set yang kedua pun berkata di dalam hatinya, di sini ada si pelajar Rudin, tidak ada harapan lagi untuk dapat merampas mustika, kalau kami tidak mengangkat kaki sekarang, mau menunggu kapan lagi demikianlah, seperti Liong Bun Go Koai, ia mengajak lima saudaranya menyingkir untuk pulang ke Liang Chiu. Menyaksikan kesudahannya pertempuran itu, Ang yang Cheng girang berbareng berduka. Girang sebab ia telah berhasil menyalankan tipu dayanya, meminjam golok orang lain bersusah lantaran ia sudah kepalang tanggung, seperti orang yang menunggang harimau, sukar turun, dalam keadaan bingung itu, sekian lama ia berdiam saja, ia seperti tidak melihat kaburnya Go Koai dan Liok Set. Sikap Kia lengset Set Sin ini membangkitkan amarahnya Tong Tian Kengongek si ikan hiu dari hulu sungai Hang Hao serta Xiao Yao Wei -ya Su Feng imam dari kuil Kim Tian Koan di Lian Chiu. Mereka dapat melihat akal muslihatnya, si orang, si Ang Feng Hui lantas memandang tajam pada ketua Hek Leong Pei itu, sembari memperdengarkan tertawa dingin. "Dia berkata, 'Ang Tongke, jangan kau diam-diam saja dengan akalmu. Ini kami sudah menyuar jiwa kami. Kau sendiri tetap berduduk untuk menerima hasilnya.' Aku, Feng Hui, tidak dapat terpedayakan olehmu. Malam ini kami tidak mau turun tangan dulu." ingin kami melihat lagak kalian kaum Hek Leong Pei. Andai kata kau merasa tidak mempunyai guna, baiklah kau lekas mengangkat kaki, supaya dengan begitu tak usahlah kau mencampuri urusan kami. Benar, saudara Feng benar rongek menimpali Ang Tong Ke, sungguh kau sangat tidak memandang sebelah mata kepada saudara-saudara kaum Kang Ong. Ang Tiang Cheng menunduk sambil meram, mendengar. Kata-kata kedua orang itu, ia mengangkat kepalanya, matanya lantas menjadi bersinar tajam. Chuan Tuan, kalian mau menang sendiri ia berkata, tertawa dingin, wilayah Sai Barat ini ialah daerah pengaruh kami, dan juga urusan ini termasuk urusan kami, untuk mana kami sudah berpikir masak lama-lama dan bekerja keras sekali, kalian tahu, kami sudah menguntit hampir satu bulan. Disinilah, di Yoki Chip kami telah bersiap-siap untuk turun tangan, tetapi kalian, kalian hendak enak saja, kalian mau mendapat bagian sambil duduk menganggur. Kalian yang melanggar hak, kenapa sekarang kalian berani menegur kami? Coba aku tidak ingat kepada persahabatan lama dari kita, Yoki Chip ini dapat menjadi tempat penguburan tulang-tulang kalian. Mulanya Tiang Cheng bicara perlahan, lalu makin lama makin keras. Ketika kawan-kawannya telah mendengar semua, mereka menjadi kurang senang, tampak kemurkaan mereka pada wajah mereka. Muka Penghui dan Ong Ek menjadi merah sendirinya. Ang yang ceng Penghui berseru, "Lain orang takut. Padamu aku tidak. Mari kita lihat siapa yang nanti dikubur di sini." Kata-kata itu disusul dengan serangan kedua tangan ke arah dada ketua He Kliung Pei itu, angin kepalanya menyambar lebih dulu. Bab 13. Bagus berkata Tiang Cheng tertawa dingin, tangannya diangkat untuk dipakai menangkis, hingga tangan mereka bentrok keras, atas mana keduanya sama-sama terpukul mundur. Itulah tanda mereka berdua berimbang maka Feng Hui lantas maju pula, guna menyerang lebih jauh hingga Tiang Cheng mesti melayaninya. Jin menonton dengan otaknya dikasih bekerja, ia tahu, itulah perbuatan Heng Hang bertiga membuat runtuh penyegaan orang-orang Hok Leong Pei, yang pada kena ditotok hingga mereka berdiam bagaikan patung, cuma mati mereka yang menyatakan kemurkaan mereka ia tidak berpikir lama untuk lantas bekerja, maka ia mengisiki Kha Ulin dan Xiao Leng, sahabat, Kawanan penyahat lagi bentrok sendiri, kita tak dapat berdiam terus di sini. Pergilah kalian mundur perlahan-lahan ke istal. Tuntunlah kuda kalian ke belakang untuk menyingkir nanti. Aku menyusul kalau kita berdiam. Lama-lama mungkin kita sukar lolos dari sini. Kedua saudagar itu setuju, maka dengan hampir tak terlihat, mereka main mundur. Ketika itu Aye Hang Sok mendongkol melihat jiein bertiga tidak memperhatikan pihaknya, hingga dia berkata dalam hatinya, apakah pihakku salah? Gila betul karena itu, ia pun mengajak kawannya menjauhkan diri. Feng Hui dan Ang Tiang Cheng masih bertarung terus, mereka sama-sama besar kepala, mereka pun sama-sama gagah, masing-masing mengeluarkan kepandaiannya. Ongek tidak membantu kawannya, tetapi La berpikir lain, ia berpikir untuk merampas mustika, maka diam-diam ia memberi isyarat kepada kawan-kawannya, lantas ia melompat ke arah Jiein bertiga, belasan orang lantas menyusul dia. Sang malam guram, si putri malam teraling gumpalan-gumpalan mega. Karena itu, orang-orang yang bergerak di atas salju tampak seperti sekumpulan setan saja. Percuma ongek maju, ia lantas kehilangan Jie In bertiga, ia menjadi heran, maka tanpa menghiraukan lagi Heng Hang bertiga, ia mengajak kawan-kawannya lari ke arah lain. Heng Hang sendiri telah melihat orang bergerak ke arah ia dan dua kawannya, ia lantas bersiap untuk menyambut serangan, maka heranlah ia ketika mendapat kenyataan orang pergi ke lain arah itu, ketika ia melihat ke sekelilingnya, barulah ia terkejut, Jie bertiga sudah tidak ada lagi di antara mereka semua. Maka mengertilah ia akan sepak terjang ongek itu. Kemana mereka pergi Ayah Hang Sok bertanya pada dirinya sendiri, ia tidak tahu, ia tidak melihat orang mengangkat kaki, toh terpisahnya Jie bertiga dari mereka cuma kira-kira dua tombak ia jadi menggelengkan kepala, ketika ia berpaling kepada kedua kawannya, ia menyeringai dan berkata, anak-anak kita keliru. Kita membantu orang, bukannya orang berterima kasih. Mereka justru mabur. Buat apa kita berdiam lebih lama lagi di sini? Perlu apa kita makan angin saja? Tak ada faedahnya menonton orang berkelahi. Mari, tong Honggjiok pun dan Kiang Yao Chong tertawa. Mereka turut menyingkir lenyap di tempat yang gelap. Ang Yang Cheng dan Feng Hui yang lagi mengotot itu tidak tahu menghilangnya dua rombongan orang itu. Mereka masih bertempur tiang-tiang, berlega hati. Ia percaya orang-orangnya. Bila terjadi sesuatu, pasti ada orangnya yang memberi laporan. Hanya ia tidak mengetahui bahwa orang-orangnya itu sudah dibikin menjadi boneka-boneka hidup oleh Heng Hong. Akhirnya, orangnya Feng Hui yang berseru, "Tongkai berdua, buat apa kalian berkelahi lebih jauh?" Mereka sudah kabur semua. Feng Hui terkejut dengan satu pukulan, ia membuat Tiang Cheng mundur satu tindaklah sendiri melompat hingga tiga tombak terus berkata, Orang Siang, urusan kita masih belum selesai, maka kau ingat saja. Habis berkata, ia menggapai kepada kawan-kawannya, lantas mereka menyingkir pergi. Tiang Cheng mengasih dengar ejekan berulang kali, saking sengit, ia menghajar salju di depannya, Hingga salju munkrat ke tubuh dan kepalanya, ini ada baiknya, ia lekas menjadi tenang, angin pun membantu mendinginkan hatinya. Ketika ia melihat ke sekelilingnya, ia mendapatkan delapan orangnya, yang separuh telah terluka, tanpa merasa, ia menarik napas panjang ia telah kena dirobohkan. Pelajar berusia pertengahan itu lihai luar biasa, ongek beramai menyusul dia. Mereka tentu tidak akan mendapat hasil, mungkin mereka akan menerima pengajaran, katanya dalam hati. Baiklah aku mengenal selatan, karena itu ia lantas mengurus orang-orangnya buat terus pergi. Ketika matahari pagi mulai muncul, maka terlihatlah wilayah yang luas yang bercahaya putih dan angin yang menderu-deru keras, hawa dingin melebihi hari kemarinnya. Di jalan antara kota Ganbunkuan dan kecamatan Taikuan biasanya jarang dilalui di saat begitu, tetapi sekarang terlihat tiga penunggang kuda dengan kuda mereka lari berlompatan. Karena salju yang membeku mulai lumer, setiap menaruh kaki, kaki kuda itu terus melesak maka ketiga binatang itu sebentar-sebentar meringkik panjang. Jin berada di punggung salah seekor kuda, ia memutar cambuknya di atas kepalanya. Beberapa kali cambuknya itu pun dikasih berbunyi menyekter. Ia tampaknya tenang, tidak demikian dengan KH Ulin dan Li Xiaoleng. Mereka agaknya tegang hingga mereka tak dapat berbicara dan tertawa seperti waktu di Yoki Cipta di malam. Berulang kali mereka berpaling ke belakang untuk melihat ada penyahat yang menyusulnya atau tidak. Jangan takut Chuan Chuan kata Jie tertawa, majulah terus dengan tenang kalau kawanan bermuka tebal itu menyusul, maka aku akan menuruti mereka seperti apa yang mereka kehendaki, akan kukirim mereka kembali. Atau baiklah aku mengantar kalian sampai di tempat tujuan kalian, bukankah Chuan Chuan mau pergi ke Taiguan? Semenjak berlalu dari Yoki Chip inilah yang pertama kali Jie membuka pembicaraan, yang memecahkan kesunyian di antara mereka bertiga. K.H. Ulin tertawa. Tai Hiap, ia berkata, atas bantuanmu tadi malam, tak usah kami menghaturkan terima kasih lagi. Kami melihat kau bukanlah orang biasa, maka kami pasti akan disangka berlaku palsu apabila kami menggunakan banyak peradatan, meski begitu, kami masih mau meminta tanya si dan nama Tai Hiap. Sudikah Tai Hiap memberitahukannya? Jieng tertawa lebar. Namaku Jieng, ia menyahut kau memanggil Tai hiap aku tidak berani menerimanya. Kau panggillah sebarang saja, ia berhenti sebentar, lalu ia tertawa pula dan berkata, Chuan Tuan, besar nyali kalian kenapa kalian dapat ngobrol leluasa di Yoki Chip? Kenapa kalian lancang bicara mengenai mustika kalian? Apakah itu bukan berarti mencari bencana sendiri? Kaha Ulin menyeringai ia likat itulah terpaksa, sahutnya tak dapat kami tak berbuat demikian, sebenarnya tidak ada empat mustika dari Raja Naga yang ada cuma Hosyo Jien heran coba kalian jelaskan, pintanya Li Xiao Leng mewakili kawannya, ia berkata duduknya persoalan begini usu Heng berbicara tengah mabuk, tanpa ia mengetahuinya ia menimbulkan ancaman bahaya, pada tiga bulan yang lalu Guru kami, yaitu Tian Tai Tiao Siu, telah menyanyikan pertempuran dengan Goan Chin Chu, ketua dari Ngergo Taipei. Di antara mereka memang ada perselisihan pertempuran dilakukan di bawah gunung Ngergo Taisan kesudahannya, Goan Chin Chu kena terhajar pundaknya dan guru kami terluka dadanya, obat untuk luka guru kami itu tidak lain ialah Hoshio. Mengenai obat itu syukur ada Cheng Tim Taisu, pendeta kepala dari Cheng Sian Sia yang menjadi sahabat guru kami, Cheng Tim Tai Su memberi keterangan bahwa di kota raja di rumahnya Tan Kong Po, Menteri Kong Lok Xie, yang menjadi sahabatnya, ada dua buah pohon Ho Siu itu, yang semua telah berumur seribu tahun. Pada sepuluh tahun yang lalu, Cheng Tim Tai Su pernah menolong keluarga Tan dari kebinasaan maka untuk membalas budi, Tan Kong Po suka menghadiahkan sebuah Ho Siu Taisu menampik, katanya sebagai seorang suci, apalagi ia sudah berusia 80 tahun, ia tak membutuhkan itu, tetapi ia berjanji apabila di lain waktu ia memerlukannya, ia akan mengirim orang untuk memintanya. Maka Taisu hendak menolong guru kami, untuk meminta obat itu, Taisu tidak dapat pergi sendiri, hanyalah kami yang diutus, kepada kami diberikan serenceng mutiara sebagai tanda bukti, Han Kong Po memberikan Hoshiou itu. Waktu kami mau meninggalkan kota raja, kebetulan kami bertemu dengan seorang sahabat yang telah tak bertemu dengan kami banyak tahun. Dia mengundang kami berjamu. Di situ, selagi berjamu itu, sesudah minum banyak air kata-kata, Kha -kata, Usueng so memperlihatkan Hoshiou dan berkata, serenceng mutiara itu dapat dibandingkan dengan empat mustika naga. Di luar dugaan kami, di situ ada orang Hok Liong Pei. Dia rupanya keliru mendengar maka dia pergi mengabarkan kepada ketuanya, ketika kami insyaf, sudah terlambat demikianlah di sepanjang jalan kami sebentar-sebentar menghadapi ancaman bahaya. Terpaksa kami menyamar menjadi saudagar. Apapun yang kami bilang, penyahat itu tidak mau percaya, memang ada empat mustika naga itu, tetapi adanya di dalam istana kaisar. Luka guru kami itu berbahaya, KH Ulin menyambung, Cheng Tim Tai Su telah memberikan obatnya yang mujarab, tetapi obat itu cuma bertahan selama lima bulan, katanya selewatnya lima bulan, meski ada Hoshio guru kami tak dapat sembuh seluruhnya, maka kami perlu lekas pulang, tapi kami diganggu kawanan penyahat, selain menyamar kami pun mesti jalan memutar, berita telah tersiar luas, kecuali Hek Leong Pei. Ada penyahat atau orang-orang lainnya yang menghendaki obat itu, karena itu kami dikuntit dan dicegat banyak musuh, begitulah kami terancam bahaya hebat di Yoki Chip. Hoshiwo dapat dimakan juga oleh sebarang orang kaum persilatan itulah sebabnya selain penyahat ada orang-orang kaum lurus yang mengincarnya, semua ini adalah salah kami, yang sudah berlaku sembrono, sekarang kami bebas, tetapi ini belum berarti bebas benar-benar, perjalanan ke Taigoan masih jauh, kecuali di kiri ada gunung Gergo Taisan, di kanan pun ada pegunungan Intiongsan, maka kami khawatir di tengah jalan masih akan dihadapi banyak ancaman. Baru sekarang Jiein mengerti ia lantas berpikir. Saudara-saudara, kalian benar-benar terancam bahaya. Katanya sesaat kemudian, kalau kalian tetap berkuatir, sudikah kalian menerima bantuanku? Apakah kalian dapat mempercayai aku? Lebih baik Hosyu Owo itu diserahkan. Padaku, apabila betul terjadi sesuatu, nanti aku yang menyerahkan kepada guru kalian di kuil Cheng Sian Sie. Kaha Ulin dan Xiao Ling tidak menyangsikan si pelajar, yang pertama lantas merogoh sakunya dan menyerahkan obat yang dijadikan perebutan itu, Hoshuo mirip bayi, ada tangan, ada kakinya, dan warnanya abu-abu putih. Harap Jie Tai Hiap tidak bergurau, kata dia. Mana dapat kami tidak mempercayai Tai Hiap? Cuma inilah terlalu memberatkan Tai Hiap. Bukankah, asal Tai Hiap menghendaki gampang saja kau merebutnya dari kami? Jie tertawa, ia meneliti obat itu, yang harum baunya, yang mendatangkan rasa segar sembari menyimpan itu dalam sakunya, ia berkata, "Barang ini benar-benar sangat menarik hati, sampai hatiku pun tergerak. Sekarang begini saja, ia menambahkan, 'Sungguh-sungguh!' Dalam perjalanan kita lebih jauh ini, kita harus menggunakan akal. Selanjutnya, tak peduli kita bertemu dengan siapa saja, asal ada yang menanyakan." kalian boleh bilang Ho Ou telah kena dirampas He Liong Pei. Kedusaan ini tak dapat dipertahankan, tetapi lumayan guna merebut waktu. Aku percaya, kalau nanti rahasia bocor, tentulah guru kalian sudah sembuh. Minus 0000000. No 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 no. KH Ulin dan Xiao Leng setuju, mereka memuji si pelajar cerdik sekali, sedang orang pun gagah selama 20 tahun. Belum pernah mereka bertemu dengan orang pintar dan kosen seperti ini, meski begitu, mereka tidak berani menanyakan asal-usul orang. Lagi pula, Jie memesan lagi, selama di tengah jalan, kita lebih baik berpura-pura tidak kenal satu dengan yang lain, KH Ulin dan Xiao Ling kembali setuju. Baru sampai di situ mereka bicara, di belakang mereka terdengar suara berisik yang berupa damperatan Ketika mereka menoleh, mereka melihat belasan orang lari mendatangi. Di kejauhan, mereka semua tampak bagaikan bayangan, cepat larinya mereka itu di atas salju. J tertawa dan berkata, hebat di kolong langit ini ada orang-orang tak takut mampu seperti mereka itu biarlah, nanti aku si orang Shi Jie membuat mereka dapat menyampaikan maksud hati mereka Chuan Tuan, harap kalian menonton saja. Kedua saudagar itu mengangguk hati mereka tepat berduka dan berkuatir, baru mereka lolos dari bahaya, sekarang muncul yang tain, mereka menginsyafi diri sendiri, dan diri merekalah yang dikuatirkan. Mereka percaya Jiein akan dapat menyampaikan obat kepada guru mereka, tetapi, dengan berpisah dari Jiein, bagaimana nanti mereka melindungi diri mereka sendiri? Cepat sekali, belasan orang itu sudah sampai. Jin menyambut mereka itu sambil tertawa bergelak dan cambuknya diayun hingga terdengar suara anginnya dan juga suara menyeternya. Lalu, hebatlah kesudahannya, dua orang yang di paling depan lantas menyerit menyayatkan hati, tubuh mereka terpelanting, terus roboh pingsan pipi kanan mereka terluka dan darah mengalir keluar karenanya. Karena kejadian itu, semua kawan mereka merandek. Di antara mereka terdapat ongek. Dia ini tertawa ingin, dia berkata, Tuan, kau siapa? Aku si orang Xiong tidak berurusan denganmu, mengapa kau merintangi kami? Tak usah kau pedulikan aku siapa sahut Jieng, romanya bengis, sekarang ini, selama hidupmu, jangan kau harapkan pula mustika naga dan Hoshiwo lebih baik kalian. Turut nasihatku, Lekas kalian pulang, supaya aku tak usah melakukan pembunuhan lagi. Metiongek melotot, terus dia tertawa tergelak-gelak. Tak enak mendengar tertawanya itu. Terus dia berkata nyaring, aku Tong Tian Kengongek, baru pertama kali ini aku mendengar suara terkebur seperti suaramu ini. Hektometer meski benar kau lihai, di mataku kau tidak berarti banyak ia lantas berpaling ke kiri dan kanannya, mendadak dia berseru maju. Dan bergeraklah belasan orang itu. Kalian mencari mampus. Jin membentak seraya tangannya di ayun, hingga cambuknya meluncur seperti tadi, menyusul itu terdengarlah teriakan saling susul akibat terguling robohnya lima orang, hingga yang lainnya batal maju, bahkan mereka itu berebut melompat mundur. Ong Ek jadi berdiri menyublek. Jin tertawa, ia berkata, Onge kau dijuluki sebagai satu siluman dari sungai Hang Hao Agaknya hatimu belum mati sebelum kau melihat sungai itu. Kata-kata ini disusul dengan diluncurkannya pula cambuknya, yang ujungnya menyambar ke pundak si orang si Ong itu, si ikan Hiu. Onge kaget, tanpa berpikir lagi, dia menyejak tanah, untuk melompat mundur dua tombak. Dia jari melihat robohnya tujuh kawannya barusan, tapi belum kakinya menginjak tanah, cambuk Jiein sudah meluncur tiba, dia jadi kaget dan takut, dia pun mengetahui bahwa dia tak dapat mundur pula. Dia menjadi nekat, dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menangkap dan merebut cambuk itu. Cambuk Jiein tak dapat dirampas, ujung cambuk tertarik kembali, terus diputar lebih jauh, maka sekarang ongek terancam iganya. Dia menjadi kaget sekali, hingga dia mengeluarkan keringat dingin, secepatnya dia mendak sambil. Terus melompat mundur, nyatanya dia kalah cepat, ujung cambuk lantas melilit tubuhnya. Kaget semua kawan si ikan hiu, beberapa di antaranya lantas melompat maju, guna menyerang, untuk menolong. Jin tertawa lebar, cambuknya digentak, maka tubuh Ong Ek terangkat naik melayang di tengah udara, sesudah mana, Cambuk itu dipakai menangkis berbagai senjata tajam hingga banyak senjata terlepas dari cekalan dan telapak tangan mereka yang memegang senjata itu terasa sakit. Si pelajar berusia pertengahan tidak berhenti sampai di situ. Cambuknya terayun lagi sekarang untuk menyambar tubuh orang, maka kawanan penyerang itu sambil mengeluarkan teriakan tertahan pada roboh terguling. Ong Ek baru merayap bangun atau Jie Ying sudah melompat ke depannya, ia ini tersenyum. Dia penasaran, dia pun takut, maka dengan dekat ia menyerang dengan kedua tinjunya, tenaganya dikerahkan semuanya. Dia sangat ingin dapat menghajar mampus perintangnya ini. Tapi dia tak dapat mewujudkan niatnya itu, bahkan sebaliknya, dia menjadi kaget, tinjunya tidak mengenai sasaran, Bahkan tinjunya itu kena tertarik tenaga yang besar, hingga tak dapat dia menariknya pulang. Hektometer Jieing tertawa menghina, tangan kirinya melayang. Hampir Ong E menyerit kesakitan. Dia tergaplok hingga matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing, pipinya pun hengap. Gaplokan itu membuat telinganya berbunyi sekian lama. Apakah kau masih belum kapok? Jieing bertanya, tertawa titik baiklah kalau kau mempunyai kepandaian silat, kau keluarkanlah semuanya. Ong Ek berdiam dengan napas mengeros, ia mengawasi dengan bengong, lenyap sudah kegarangannya. Kenapa kau tidak mau bicara tanya Jie tertawa, kemana perginya kegaranganmu? Aku menyangka kau lihai sekali, siapa tahu begini saja kepandaianmu kenapa kau masih tidak mau mengangkat kaki. Buat apa kau tetap berdiri di depanku, Menyemukan saja kata-kata itu ditutup dengan gerakan tangan kiri. Ongek takut nanti kena dihajar pula, karena sekarang hatinya sudah kuncup. Ia lantas saja melompat mundur, untuk terus lari pergi, diturut oleh kawan-kawannya. Hanya sebentar, lenyap mereka semua, kecuali mayat kawan-kawannya yang bergelimpangan di atas salju. Kaha Ulin dan Xiao Ling tercengang, mereka kagum bukan main. Mereka melihat orang cuma main-main dengan cambuknya, siapa tahu kesudahannya demikian hebat dan menakjubkan. Bukankah Ong Ek jago Hang Ho Utara dan Barat? Bukankah orang ini jauh lebih lihai dari guru mereka? Maka malulah mereka mendua, mungkin orang si Jie ini seorang tertua yang baru muncul pula. Toh usia orang belum lebih dari 40 tahun, Jie sudah melompat naik ke atas kudanya. Ketika ia memutar kudanya itu, kedua kawannya bersikap sangat menghormat terhadapnya hingga ia menyadilikat sendirinya. Ia tertawa dan berkata, "Beginikah sikap kalian? Apakah kalian tak sudi bersahabat denganku? Di depan tai hiap mana berani kami berlaku kurang hormat?" sahut kedua orang itu. Jein menggelengkan kepala. "Aku tidak menyangka kalian menggunakan banyak aturan," katanya. Lantas mereka berjalan bersama. Sampai sekian lama tidak tampak Xiao Yao Wei Esu, maka diduga tentulah dia telah bertemu dengan Ong Ek dan menjadi tidak berani datang menyusul. Ketika mereka bertiga lewat di hangkuan cuaca berubah guram, sebab Sang Mega menghalangi Sang Matahari itulah tanda Sang Maghrib lagi mendatangi hingga tak lama lagi, langit bakal menjadi gelap. Angin utara menghembus keras, membuat pepohonan di sepanjang tepi jalan tertiup doyong, Angin pun membawa turun salju, akhirnya turun hujan dengan tetesan-tetesannya yang besar. Maka salju yang baru bertumpuk-tumpuk lantas lumer, hingga di situ tampak seperti kebanjiran. Ketiga ekor kuda itu tak usah berlompatan lagi, sekarang semuanya dapat berlari seperti biasa. Dengan begitu mereka melakukan perjalanan jauh lebih cepat. Tindakan kuda menyebabkan air munkrat berhamburan hingga pakaian mereka menjadi basah seluruhnya karena ditimpa salju dan hujan, lalu munkratan air itu. Hujan lebat hingga orang cuma bisa melihat sekitarnya sejauh belasan tombak. Yein beda dengan kedua kawannya itu, ia dapat melihat sampai kira-kira 40 tombak. Maka ia dapat melihat mendatangnya tujuh atau delapan orang yang semuanya memakai tudung lebar ia menduga kepada musuh Sahabat-sahabatku, di depan ada orang-orang lagi mendatangi ia berkata pada Ulin dan Xiaoleng, Pergilah kalian maju dan berbicara seperti yang telah dijanjikan aku akan menyusul belakangan Kedua kawannya itu mengangguk dengan menyepitkan kedua kaki mereka mereka membuat kuda mereka masing-masing melompat maju, untuk lari lebih cepat, Jie sebaliknya menahan kudanya, dalam hatinya ia berkata, siapakah mereka itu? Mungkinkah mereka datang untuk Ho si o? Kalau benar, dari mana mereka mengetahui Kaha Ulin dan Li Xiao Leng bakal lewat di sini inilah rada aneh. Segera ia melihat KH Ulin berdua sudah berhadapan dengan rombongan di depan dan mereka kedua belah pihak lagi berbicara, maka ia pun mengeprek kudanya, untuk menyusul selagi mendekati ia melihat tujuh imam. Ia menduga kepada imam-imam dari Gergo Taisan maka berpikirlah ia, kenapa bangsa imam pun kemaruk ia maju terus hingga ia berada di depan kedua kawannya, hingga imam-imam itu menjadi terbelakangi, ia lantas berteriak aku kira kalian dapat kabur ke atas langit akhirnya kalian tercandak juga. Lekas serahkan Hoshio, dengan begitu kita masih dapat menjadi kawan. Di dalam hatinya, Kaha Ulin dan Xiao Ling tertawa, bagus sekali sandiwara Jiein ini. Mereka pun turut membawa peranan mereka. Tuan, mengapa kau tidak percaya orang Kaha Ulin menegur, dia tertawa dingin, aku sudah bilang, kedua rupa barangku telah dirampas kia lengset sin ang tiang ceng dari hak liong Pe bukannya kau cari dia, kau cari kami, apa gunanya? Belum jein menyahuti, imam yang terdepan, yang kurus tubuhnya, tersenyum dan berkata, kedua si cuci kahu dan sili, mana dapat kalian menghina orang dengan kedustaan kalian ini? Kami baru saja menerima surat yang dikirim dengan perantaraan burung dari Ang Pai Chu yang mengabarkan Ho Xiuo berada di tangan kalian tentu saja, kami percaya Ang Pang Chu itu baiklah kalian mengerti andai kata kami mengizinkan kalian lewat di sini, di depan sana kalian tak berakal lolos dari pihak Cheng Hang Pei. Maka lebih baik kalian turut kami ke Gergo Taisan kami cuma minta separuh dari Ho Xiuo. Bukankah itu tidak merugikan kalian? Kalian dapat tinggal selama setengah bulan di gunung kami, nanti kami mengantarkan kalian ke Taigoan. Untuk penyakit gurumu, separuh hosiuo pun sudah cukup. Dengan begitu, permusuhan gurumu dengan partai kami pun dapat dihabiskan. Bukankah itu berarti kebaikan kedua belah pihak? Selagi berbicara itu, si Imam menatap tajam mata kedua orang di depannya itu. Hektometer enak saja, kau bicara jiein menyela. Dia tertawa dingin. Ingat, masih ada aku di sini. Aku telah berlari-lari ribuan li untuk menyusul. Apa aku mesti makan angin saja? Imam itu berubah air mukanya. Ia berpaling dan mengawasi, "Siapa kau?" Tanyanya bengis, "Kero, bagaimana kau berani bersikap begini kurang ajar terhadap Cheng Hia Chingin?" Hektometer-hektometer jiein mengejek berulang-ulang. Kawanan hidung kerbau dari Go Taishan menjadi berandal dan tukang memergal. Sungguh sukar dipercaya yang meminta makan dari kaum Ou, Apakah itu aturannya? Go Taipei? mengapa aturan itu tidak diumumkan di antara kaum Rimba Kesilatan? Muka Cheng Hye menjadi merah padam. Ia lantas menghunus pedangnya, terus ia memasang kuda-kudanya. Ia juga tertawa dingin. Kau bicara besar. Tuan, kau pasti mempunyai kepandaian yang mengejutkan orang katanya mengejek, sudah, jangan kau banyak omong lagi, coba kau kalahkan aku kalau tidak, tak dapat aku membiarkanmu berjumawa begini. Hujan besar masih terus turun, jubah ketujuh imam itu juga kuyup semuanya, kaki mereka terpendam air dan salju sebatas matuk kaki. Seng angin tetap menghembus dahsyat, hingga tudung semua imam itu keras tersampok mengeluarkan suara berisik, suara mereka sama-sama keras, tetapi terdengarnya perlahan. 4. Huan dan Ou Cheng sudah remaja. Jin bercokol di atas kudanya, tangan kirinya sebentar-sebentar menyeka mukanya ia bersikap sabar, tapi ketika ia mendengar tantangan si imam, parasnya berubah, mendadak ia mengayun cambuknya, sebagai kesudahannya, ada serupa benda yang tersambar terus terbang melayang. Cheng Hie Chin Yin menyadi murid kepala dari Goan Chin Chu, ketuan Go Taipei, maka dalam hal ilmu silat, kecuali gurunya itu, tidak ada yang melebihinya, baik tangan kosong, maupun ilmu pedang dan senjata rahasia, ia telah dapat menguasainya dengan baik, karenanya, biasanya ia sangat bangga dengan kepandainya itu. Tapi sekarang, ia kena dibikin kaget, penasaran dan heran, tak terlihat lagi gerakan tangan orang di depan, tahu-tahu pedangnya terbetot dan terbang, cuma telapak tangannya tergetar sedikit. Saking murka, tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia menyerang Jiein dan kudanya dengan berbareng, sambil menyerang ia bertindak maju, ingin ia dapat membekuk orang di depannya itu. Jin tidak berniat melukai imam itu, ia mengetahui adanya permusuhan di antara Tian Tai Tiao Xiu dengan pihak Ngergo Taipei. Ia tidak mau memperbesar itu, ia ingin mengundurkan kawanan imam itu, supaya KH Ulin dan Xiao Leng dapat lewat. Siapa sangka Cheng Hye berlaku demikian telengas, maka ia menjadi kurang senang. Kenapa seorang imam telengas begini pikirnya? Sambil berpikir itu, ia gunakan cambuknya untuk menghajar kedua tangan si penyerang. Benar-benar Cheng Hie tidak menyangka cambuk orang demikian lihai, ia membatalkan serangannya, ia hendak menarik pulang kedua tangannya, akan tetapi ia kalah sebat. Tahu-tahu tangannya telah terlibat ujung cambuk keras dan sakit rasanya. Jin tidak mau berlaku keterlaluan, lekas-lekas ia menarik lolos cambuknya itu, maka si Imam dapat melompat mundur, mukanya menjadi sangat pucat, syukur ada air hujan, orang tidak melihat perubahan air mukanya itu. "Hektometer," kata Jiein, "aku kira pelajaran Nao Taipei Lihai luar biasa, tidak taunya cuma sebegini, Cheng Hie, kau membuat mukang Gold Tyson menjadi guram." Baru Jiein berhenti bicara, seorang Imam yang berdiri di tengah-tengah kawannya melompat maju. Dia tampan dan ramah tamah romannya, demikian ia dia tersenyum dan berkata dengan sabar, dalam kalangan rimba persilatan, siapa menang dan siapa kalah sudah biasa, maka mengapa Chuan menghina orang di muka umum? Chuan lihai sekali, tak sukar untukmu menjadi seorang ketua, maka apa gunanya sepak terjangmu ini? Chuan, kami turun gunung untuk menolong guru kami. Kami membutuhkan Hoshio, separuh saja bukankah perbuatan kami ini perbuatan umum? Kenapa Tuan bersikap begini keterlaluan? Mendengar kata-kata orang yang sabar ini, hati Jie tertarik, ia tersenyum. Totiang, ucapanmu beralasan juga, katanya, ia pun bersikap sabar cuma kera kalian ini tidak tepat, andai kata benar Hoshio berada di tangan mereka berdua, Kalian pun tidak boleh mencegat dan merampasnya. Menurut pantasnya, kalian mesti menyambut mereka. Terus, kalian mengantarkan ke tempat tujuannya. Di sana, dengan memakai aturan, kalian menemui guru mereka untuk meminta sedikit dari barang itu. Bukankah itu pantas? Imam itu mengenal aturan. Jawaban Jiein membuatnya bungkam. Mendadak, Cheng Hiei berteriak, 'Tadi aku alpa, aku kena dicurangi olehmu!' Apakah kau kira kau dapat berjumawa? Kalau aku tidak kasih rasa kepada mulihainya ilmu pedang Ngo Taipei, aku bersumpah tidak mau menjadi manusia. Mendengar itu Ji tertawa geli, ia menganggap Cheng Hie sangat terkebur, hebat jago Taipei andai kata di kemudian hari dia mendapat ketua seperti imam ini. Maka ia berpikir ia harus mengajar adat. Tot Yang katanya, tertawa mengejek pedangmu sudah terbang kau masih berani bicara besar kalau begitu Baiklah Mari aku belajar kenal dengan ilmu pedang partaimu muka Cheng Hye menjadi merah dia malu tapi dia penasaran maka dia berkata kami bertujuh saudara seperguruan mempunyai semacam barisan pedang kalau kau dapat memecahkannya Hos tak kami kehendaki pula dan kami pun akan segera pulang ke gunung kami kalau kau kalah maka, Jie tertawa lebar. Kau menghendaki aku mengangkat kaki dari sini, bukan? Ia melanjutkan. Baiklah, aku terima tantanganmu ini. Silahkan mengatur barisanmu. Imam yang pertama berbicara bergelisah. Ia menganggap kawannya terlalu sembrono. Bagaimana kalau mereka gagal? Apa nanti yang terjadi dengan guru mereka, yang membutuhkan Hoshio oh, Ia Lantas mengedipkan mata kepada Cheng Hie tetapi Cheng Hyei berlagak pilon, dia bahkan melompat untuk memungut pedangnya tadi, untuk segera bersiap. Dengan apa boleh buat imam itu menghela nafas, lantas ia bersama lima saudaranya yang lain turut bersiap mengatur barisan mereka. Jiein dari atas kudanya menyaksikan Cheng Hyei mengatur barisannya itu berdasarkan tujuh bintang, maka taulah ia, itulah barisan pedang Cit Cee Kiam Tin. Di dalam hatinya ia berkata, tak mungkin barisan itu lebih lihai dari ilmu pedang ajaran kakek gurunya. Ia lantas tertawa dan melompat turun dari kudanya untuk memasuki barisan imam itu. Ketika itu angin dan hujan masih menggema, suaranya berisik. Begitu Jein datang, ketujuh imam itu menjadi terkejut mereka telah melihat tindakan orang yang tubuhnya sangat ringan karena air tak munkrat seperti biasanya diinyak oleh seorang yang kurang mahir kepandaiannya. Kaha Ulin dan Li Xiao Leng pun turut menjadi kagum, hingga mereka berdua saling mengawasi. Jie mengangkat tinggi cambuknya, ia memutar tak hentinya. Kalian yang memulai atau aku tanyanya tersenyum. Cheng Hie tertawa menyeringai ia tidak menjawab, ia segera bertindak, atas mana, ia diturut enam saudaranya, dengan begitu bergeraklah barisannya yang terus berubah kedudukannya sesudah itu barulah mereka menyerang berbareng Jin ingin menyaksikan bekerjanya barisan ia tidak lantas berkelit menyingkir dari ujung pedang mereka itu ia bergerak sangat lincah dan licin bagus Cheng Hye memuji menyaksikan kegesitan lawannya karena itu ia menyerang dengan lebih bengis begitu pun keenam saudaranya Ketujuh Imam itu mengambil kedudukannya masing-masing, dengan begitu, mereka pun menyerang masing-masing dengan caranya sendiri. Setelah lewat beberapa jurus, Jiein lantas dapat melihat nyata orang bergerak dengan tujuh kali tujuh gerakan atau sama dengan empat puluh sembilan jurus. Segera setelah ia mengerti, ia bersiul keras dan panjang. Ia tidak lagi hanya men berkelit, sekarang ia mulai melakukan serangan. Segera terjadi bentrokan ujung cambuk hendak melibat ketujuh pedang. Akibatnya ia menjadi terkejut. Ujung cambuk mendapat perlawanan keras bahkan hampir cambuk itu terlepas dari cekalan tapi ini membuatnya penasaran tanpa bersangsi lagi ia menggunakan bielexin keng. Begitu tenaga tersalurkan ke ujung cambuk sekali lagi cambuk itu melibat terus ditarik Suara berkontrangan lantas terdengar ketujuh pedang itu tersambar terlepas dari tangan setiap imam, terbang tinggi, lantas turun pula, jatuh ke air hujan yang bagaikan air bah itu, akan tetapi tangan kiri Jiein pun bekerja, menyambar maka semua pedang itu kena ia genggam. Cheng Hiei semua terkejut, meski begitu, barisan mereka tidak lantas pecah, mereka masih dapat mengepung dengan rapi. Cuma sekarang mereka tidak dapat menyerang dengan pedang. Jin mengerti orang belum mau menyerah, ia lantas bertindak. Ia mengincar si imam kepala. Sekonyong-konyong Cheng Hie terperanjat tak tahu ia bagaimana duduk perkaranya, mendadak sebelah tangannya kena tercekal, lantas dia ditarik, hingga tubuhnya keluar dari dalam barisannya, keenam imam lainnya kaget, mereka mau mencegah tetapi sudah terlambat. Jieng telah menggunakan satu jurus dari Hian Wan Sipet K, cekalannya membuat Silma merasakan tubuhnya kaku dan ngilu, hingga meskipun dia basah kuyuk dengan air hujan, toh keringatnya mengucur keluar karena hebatnya penderitaan tercekat tangan lawan yang kuat itu. Tapi tak lama dia tersiksa, tiba-tiba dia merasa tangannya bebas, sebab lawannya telah melepaskan cekalannya. Dengan metu, tajam Jiein menatap si imam, ia tersenyum. Imam Ngo Taisan itu menyadi merah mukanya. Aku mengaku kalah kata Cheng Hie. Sekarang juga kami berangkat pulang, lain kali kita bertemu pula, ia memutar tubuhnya, lantas ia melangkah pergi. Keenam imam lainnya, setelah menoleh sebentar, lantas menyusul kakak seperguruannya itu. Tajam mereka itu mengawasi Cheng Hie, agaknya mereka mendengkol. Jian tidak mencegah orang berlalu, ia terus menoleh kepada K.H. Ulin dan Xiao Leng Kalau Cheng Hiei hidung kerbau tiba di gunungnya, dia bakal menderita lebih jauh Katanya tertawa, itu telah dapat diduga dengan melihat sikap keenam adik seperguruannya itu Siapa suruh dia berkepala batu kata Xiao Leng tertawa Dia tidak dapat menyesalkan siapapun kemudian ia mendongak melihat langit ia menambahkan Jie Tai Hiap hujan ini tidak bakal lekas berhenti, mari kita melanjutkan perjalanan kita. Jie mengangguk mengangguklah melompat naik ke atas kudanya, maka mereka bertiga lantas berangkat bersama, menempuh angin dan hujan yang lebat itu, yang membuat jalan besar berlumpur dan sulit untuk dilalui. Mereka tidak menemui rintangan lagi, kecuali berpapasan dengan beberapa orang yang mengenakan tudung bambu dan menggembol senyata, yang sikapnya saja mencurigakan hingga mereka tak sudi menghiraukannya. Demikian ya mereka tiba di Hangkoan, sesudah cuaca gelap. Mereka terus mencari Losmen. Kaha Ulin dan Xiao tiba lebih dulu, lewat sekian lama barulah Jien. Mereka tetap memakai siasat tak kenal satu dengan yang lain. Hanya sebab sama-sama ditimpa hujan, paling dulu mereka memerintahkan pelayan membeli seperangkat pakaian, jadi untuk mereka menukar pakaian mereka yang basah itu. Jelene mengambil sebuah kamar sendiri, ia memesan makanan, ia minta itu dibawa ke kamarnya, maka ia pun dahar seorang diri. Rupanya, disebabkan kedinginan dan perut kosong, ia bersantap dengan bernafsu, ia merasakan hidangan itu lezat sekali. Hujan masih belum berhenti, juga sangat dingin, maka di luar jendela terdengarlah suara berisiknya yang tiada putusnya. Kalau cuaca tetap begini, mana bisa besok aku melanjutkan perjalanan, pikir JYN yang melongok ke jendela. Sebenarnya ia ingin sekali lekas tiba di Taigoan. Habis bersantap ia berdiri. Baiklah aku melongok sebentar keluar, di sana ada sesuatu yang luar biasa atau tidak? Ia berpikir pula, terus ia membuka pintu dan bertindak keluar. Ia berjalan dengan perlahan, selagi lewat di depan kamar KH Ulin dan Xiao Leng, sengaja dengan sikutnya ia membentur pintu kamar itu hingga pintu terbuka. Tiba-tiba saja ia menjadi heran, kamar kedua kawannya itu kosong, dengan cepat ia pergi keluar, untuk mencari ke sekelilingnya tapi ia tidak melihat mereka itu. Mungkinkah di waktu hujan begini mereka berminat pesiar tanyanya pada diri sendiri aneh. Ia lekas kembali ke dalam. Di dalam kamarnya ia merasakan bau hawa yang mendesak. Tadi pun ia merasakan itu, ia baru merasa lega setelah mementang pintu. Ia percaya itulah disebabkan hujan, hawa menjadi lekap Karena itu, daun jendela ia palang untuk membukanya separuh habis bersantap Jin merasakan mukanya panas. Setelah tadi ia keluar, ia merasakan hawa dingin dan lembab, ia tetap memakai topengnya, ia jadi merasa kurang enak. maka ia membuka topengnya itu untuk menyusuti mukanya dengan sapu tangan hingga terlihatlah wajahnya yang asli yang tampan sekali. tiba-tiba di luar jendela terdengar suara kaget atau kagum perlahan, Ih saking perlahan suara itu dan terganggu suara angin dan hujan In tidak mendengarnya. Setelah memakai pula topengnya, pemuda ini, dalam rupanya seperti pelajar berusia pertengahan mengeluarkan mutiara yang disimpan dalam sakunya itulah tanda metode dari Tio Lian Chu, kekasihnya, yang diberikannya secara diam-diam selama di rumah Chiu Ye Seng pegangi itu dan mengawasinya, ia terbengong, ia terharu ketika ia ingat, di waktu mereka mau berpisahan di Chongqiu, Mat Lian Chu dan Goat Go Merah disebabkan mereka itu berat untuk berpisah. Tiba-tiba api di dalam kamar tersirap guram, angin terasa menyambar telinga, di situ terdengar jatuhnya kayu ganyelan jendela, keras jatuhnya ke lantai, setelah jendela tertutup, api menjadi terang pula. Dalam sekejap itu, mutiara di tangan Jie melenyap tidak keruan paran. Mengingat Lian Chu dan Goat Gao, hati Jie Ying terbenam, ketika angin menyambar, ia merasa ada orang melompat masuk, hanya ia sadar sesudah kasih orang sudah melompat keluar pula dan jendela tertutup digabrukan, lantas kamar itu memberi harumnya yang Jie dan Kupur. Tahulah ia bahwa yang datang itu wanita adanya ia hanya merasa heran, orang tidak bermaksud jahat, ia cuma berpikir sejenak, Lantas ia membuka jendela, untuk melompat keluar. Hujan sudah mulai reda sedikit. Di bawah payon terlihat satu bayangan orang. Sambil berseru Jein lompat memburu. Tapi bayangan itu sudah mendahului mencelat, memisahkan diri sejauh tujuh atau delapan tombak. Bagus ia memuji dalam hatinya, memuji entengnya tubuh orang, sejak merantau, inilah yang pertama kali ia menemui orang demikian gesit, tapi ia menyusul. Sekarang ia menyaksikan kecerdasan si bayangan yang berlari-lari sebentar ke timur, sebentar ke barat, hingga tak dapat dia tercandak atau kadang-kadang dia bersembunyi untuk kemudian memperlihatkan diri sendiri. Dengan main petak secara demikian, Jie akhirnya terpancing sampai di sebuah rumah besar di dekat tembok kota karena orang menghilang ke dalam rumah. Ia menjadi sanksi. Ia berpikir, masuk atau jangan? Kenapa aku dibawa kemari? Baru setelah itu, ia mengambil putusan buat mencari tahu. Maka dengan berhati-hati, ia melompat turun dari atas genteng. Ia menghampiri jendela sebuah kamar di dalam mana ada cahaya api. Ia lantas memasang telinga. Di dalam situ ada tiga atau empat orang tengah berbicara. Dua makhluk itu mampus terdengar suara seseorang, mereka justru mengambil kamar hotel yang dibuka Tong Chu, hingga tanpa merasa mereka kena dibekuk inilah selaron menubruk api sendiri, mengantarkan kematiannya. Jin terkejut, bukankah yang tertangkap itu kedua sahabatnya ia memasang telinga lebih jauh. Seorang lain tertawa dingin dan berkata, kau jangan puas tidak keruan. Masih ada kabar buruk. Barusan aku mendengar, katanya di tubuh kedua orang itu tidak terdapat Hoshio berusia seribu tahun itu serta mustikanya si Raja Naga, cuma terdapat serenceng mutiara yang biasa dimiliki keledai botak. Gui Tong Chu gusar karenanya, kedua orang itu dikompes, mereka bilang kedua rupa barangnya telah dirampas Ang Tiang Cheng dari Hak Liong Pei. Tong Chu tidak percaya pengakuan itu sebab Tong Chu justru mendapat kabar kilat katanya Ang Tiang Cheng, Feng Hui, Ong Ek, Liong Bun Nao Ko serta murid-murid Enggo Taishan semua pulang dengan tangan kosong, kedua barang itu lenyap bukankah aneh? Jin mendapat kepastian dua orang yang tertawan itu benarkah Kah Ulin dan Li Xiaoleng Ia menjadi heran memikirkan wanita yang memancingnya ini. Apakah maksud dia itu? Jadi ia bukan hanya digoda. Apakah mungkin, berkata orang yang ketiga, mereka itu menggunakan akal seperti caranya orang mengirim piau gelap yaitu diam-diam barang itu sudah dikirim lebih dahulu. Belum tentu kata orang yang kedua. Setibanya kedua orang itu, mereka disusul seorang pelajar Rudin berusia pertengahan ketujuh Imam Ngo Taisan roboh di tangan pelajar itu, katanya si pelajar sangat lihai, Cuma dia belum ketahuan asal-usulnya, menurut ketujuh imam itu, si pelajar mengakui diri sebagai begal tunggal, anehnya belum pernah kita mendengar tentang dia. Yang lebih aneh lagi, dia berani turun tangan dalam daerah pengaruh kita Cheng Hang Pei. Tanpa bernyali besar dan lihai, siapa berani berbuat seperti dia? Karena itu Gui Tong Chu tidak lantas turun tangan, ia hendak menanti sampai jam 3 nanti, untuk memikin dia roboh dengan hiopulas pulas, untuk membekuk dan mengompesnya. Mendengkol Jiein jadi ia hendak ditawan dengan akal busuk ia menganggap hina perbuatan Cheng Hang Pei. Musuh ayahnya berada dalam Cheng Hang Pei, juga musuh Kang Yao Hang sekarang timbul persoalan KH Ulin dan Li Xiao Leng maka ingin ia turun tangan. Lantas ia menyentil kertas jendela, Terus ia sembunyi di pojokan. Siapa begitu pertanyaan dari dalam yang mendengar ketukan perlahan itu? Menyusul itu pintu terdengar dibuka dan seseorang nongol, melihat ke depan, ke kiri dan kanan. Siapa ya katanya, pada diri sendiri. Ia tidak melihat siapapun juga. Apa seorang itu, ketika ia bertindak keluar, segera ia dibekuk Jien. Mulanya ia disambar tangannya, Lantas ditarik ke pojok di sini, sebelum ia sempat berontak atau berteriak ia ditoto iganya, lalu dengan perlahan tubuhnya diletakkan di tanah. Jin kembali ke jendela, ia mengetuk empat lima kali. Lili Ucu, siapa tanya seorang dari dalam, kenapa main ketuk-ketuk? Kalau ada urusan, tak dapatkah kau masuk untuk bicara di dalam? Orang itu lagi duduk kursinya digeser, tetapi ia tidak lantas bangkit berdiri, ia bahkan menenggak araknya. "Laoong, kau keluarlah," kata lain orang lagi, "Pergilah lihat, mungkin Tongcu hendak memerintahkan apa-apa." "Aku lagi berdinas menyega, tak dapat aku meninggalkan tempatku." Orang yang dipanggil Laoong itu, si Ong tua, mengerutu, "Kalau mau bicara boleh di dalam, kenapa men ketuk-ketuk jendela?" Tapi kali ini ia bangkit berdiri, untuk pergi keluar. Jin lantas menyambut, untuk merobohkan orang seperti yang pertama, Lili Ucu. Karena di dalam tinggal satu orang, dengan berani Jin menyelusup masuk. Ia mendapatkan seorang dengan tubuh besar, alis tebal dan mata besar, lagi duduk di atas bangku panjang, sebelah kakinya diangkat. Dia lagi minum arak dengan asik, di meja di depannya ada piring-piring daging dan lainnya, juga kuaci, di lantai berserakan tulang-tulang dan kulit kuaci. Dia kaget ketika mendadak dia melihat masuknya seorang tak dikenal, dia melompat bangun. Mulutnya dibuka untuk berteriak. Dengan sebat Jiein melompat kepada orang itu, untuk memencet pundaknya. Jangan bersuara, atau kau lantas mati ia mengancam. Orang itu kesakitan, sesaat tidak berdaya, ampun katanya, Hampir dia pingsan karena rasa ngerinya itu, makanya menjadi pucat, tubuhnya gemetaran. Gampang untuk mengampuni tahu, kata Jane tersenyum. Asal kau beritahu di mana dua orang yang ditangkap itu, yang kalian bicarakan barusan, kau akan mendapat pengampunan. Malam ini aku jaga bertugas di sini, aku tidak melihat mereka. Orang itu menyawab Aku cuma mendengar mereka katanya berada di ruangan Giesu Tong di mana mereka disiksa dengan kompesan Hun King Chokut Chiu oleh Gui Tong Chu sebab mereka ngotot menyangkal kedua mustikanya. Giesu Tong itu di mana dan bagaimana harus pergi ke sana? Dari sini ke kiri lalu ke kanan lewat lorong, itulah dia. Jie In tersenyum. Kau tidak mati tapi dapat hak hukuman hidup, katanya untuk sementara kau menderitalah. Orang itu kaget, dia ketakutan, tapi dia lantas roboh pingsan karena Jiein telah menotok belakang kepalanya, setelah itu Jiein pergi dengan jalan mengikuti petunjuk tadi. Malam itu gelap dan hujan masih turun terus, angin pun keras. Karena itu tiga pos penyagaan tidak melihat lewatnya Jiein, yang dapat sampai di muka Gie Sutong. Di dalam ruangan terlihat api terang, di luar, ada dua orang yang menyaga pintu, tak sulit untuk Jiein merobohkan kedua orang itu, mulanya ia berindap-indap untuk datang lebih dekat pada mereka, sambil bersembunyi ia menepuk tangan dua kali, mereka itu kaget, mereka berpaling, justru itu Jiein. Melompat ke arah mereka, untuk menotok. Mereka tak berdaya, mereka roboh seketika, lantas keduanya digusur ke bawah payon perbuatan itu tak diketahui siapapun. Di dalam ruangan itu terlihat Kha Ulin dan Xiao Leng rebah di tanah, muka mereka meringis tanda kesakitan, di depan mereka duduk empat orang. Pasti mereka orang-orang penting dari Cheng Hang Pei. Yang di tengah beralis gompiok matanya besar, dan berewokan. Kalau kalian tetap tidak mau memberitahukan, lihatlah nanti aku si orang Shigui memberi rasa katanya nyaring. Jin menjadi gusar sekali, lah tidak dapat menahan sabar, sambil berseru, ia mengayunkan kedua tangannya, membuat api padam, menyusul mana, ia melompat masuk ke guigan kaget, gelap ruangan itu. Anak-anak, ambil api ia memanggil ia mengira angin menghembus masuk. Menyusul itu, Tongcu itu berdiam, lantas terdengar suara beberapa tubuh roboh, terus sunyi. Ketika seseorang datang masuk membawa lilin, dia kaget bukan main, Gui Tongcu berempat sudah roboh binasa dan kedua tawanan lenyap. Dia lantas berteriak-teriak, hingga sebentar saja datang banyak orang, hingga ruangan itu menjadi kacau dan berisik, semua orang bingung. Jin bekerja sangat cepat, meski ruangan gelap ia tahu di mana musuh berada, paling dulu ia terjang Gui Tongcu dan tiga kawannya. Baru dia membawa lari KH Ulin dan Xiao Ling ke pojok rumah di mana ia totok bebas pada mereka itu, terus ia berbisik, mari kita pergi. KH Ulin berdua kaget dan heran mereka mengikuti tanpa bersuara Jiein mengajak orang ke kamarnya, ketika itu hujan sudah berhenti, angin besar masih menderu-deru. Terima kasih kata kedua orang itu, lantas mereka bertanya, kenapa sahabat itu mengetahui mereka ditawan musuh. Jin menggoyangkan tangannya, tunggu sebentar, katanya, kalian tahu, inilah hotelnya Cheng Hang Pei di bawah penilikan Tong Chu Gui Gan. kalian tunggu, aku hendak menghukum mereka, nanti kita bicara pula, setelah berkata, ia lantas pergi keluar pula. Kedua orang itu melengak. Heran mereka untuk lihainya kawannya ini. Tidak lama perginya Jin, dia pulang dengan sikap tenang dan tertawa. Bagus, semua sudah beres katanya, semua telah aku totok urat gagunya dan memusnahkan juga ilmu silatnya, sekarang mari kita pergi ke istal, untuk berlalu dari sini, di tengah jalan nanti kita bicara kedua orang itu menginsyafi bahaya, mereka menurut. Demikianlah di lain saat mereka bertiga sudah berada dalam perjalanan menuju ke Taigoan. Bagaimana caranya kalian tertawan? Jin bertanya. Kami tak tahu sahut Xiao Leng. Habis bersantap kami. Merebahkan diri memangnya kami sudah letih, tanpa merasa kami kepulasan. Ketika kami mendusin, kami berada di tempatnya Gui Gan di mana kami disiksa untuk mengakui di mana adanya Hoshio dan empat mustika naga, selanjutnya kau ketahui sendiri, kenapa Tai Hiap mengetahui kami tertawan? Jin menuturkan apa yang terjadi, berharga lenyapnya mutiara itu, katanya tertawa, cuma aku tidak tahu siapa dia. Kedua orang itu berlega hati, tetapi mereka masgul, mereka menduga tentu ada sebabnya yang menyulitkan maka penolong itu menyembunyikan diri. Di dalam gelap di jalanan yang becek dan berlumpur, ketiga orang ini melarikan kuda mereka di atas langit. Bintang-bintang pun tidak ada. Cuma hawa dingin berisik, suara tindakan kaki kuda mereka. Dua jam mereka kabur, tidak ada rintangan apa-apa. Mendekati fajar jauh-jauh, lapat-lapat terlihat kota taiguan. Kita menuju langsung ke barat daya. Kata K.H. ulin" sebentar lagi kita akan sampai di Chengxian. Xie. kuil Chengxian, sia kuil tua, dulunya bernama Tian Liyong dibangunnya di zaman CE Utara, di sana terdapat banyak gua dengan patung-patung Seng Buddha dan lainnya. Santai, Kaisar pertama Ahala Cheng, pernah berdiam satu tahun di dalam kuil itu. Nama Cheng Xian Xie diubah oleh Kaisar Kong Hie, kemudian lagi, di akhir Kaisar Tian Liong, nama itu dikembalikan pada asalnya, menjadi Tian Liong Sie. Baiklah, kata Jie tertawa, kalian jalan lebih dulu, Aku akan menyusul, habis berkata, ia keperak kudanya lari menuju ke kota. KH Ulin dan Xiao Leng menuju ke barat daya, mereka menyalankan kuda mereka perlahan-lahan, guna mencegah orang mencurigai mereka setengah jam kemudian, mereka sudah tiba di depan kuil, mereka turun dari kuda mereka dan bertindak memasuki pintu pekarangan segera mereka disambut Kongo Antaisu, pendeta tukang menyambut tamu, dia mengangguk. Wei baru sampai katanya, banyak capai Jie Sie Chu sudah menantikan sekian lama. Heran mereka berdua, hingga mereka melengak. Akhirnya mereka saling pandang dan tertawa, hebat Jie In segera setelah menanyakan kesehatan gurunya, mereka lari masuk, terus ke Hang Tio, kamar pendeta kepala. Dari luar mereka sudah mendengar suara guru mereka dan Jie yang bicara dengan suara cukup keras dan sambil tertawa juga, ketika mereka menyingkap Gordon, Jie berdiri dan berkata, maafkan aku, aku tiba lebih dulu. Girang hatinya kedua orang itu, mereka mendapatkan guru mereka sehat sekali, tahulah mereka, tentu guru itu sudah makan hosyo, maka mereka berkata pada Jie Jie Tai Hiap banyak terima kasih atas budi pertolonganmu. Terimalah hormat kami lantas mereka menyura dalam-dalam. Jangan-jangan Jie In mencegah. Tian Tai tiao Siu tertawa dan berkata. Memang pantas mereka menghaturkan terima kasih mereka kepada Jie Tai hiap. Janganlah Tai hiap terlalu merendah, Lalu ia menambahkan barusan aku diberitahu oleh pendeta penilik di sini bahwa di luar rimba cemara di sekitar kuil ini kedapatan bergelimpangan belasan mayat, pasti itulah perbuatan tai hiap yang sudah menyingkirkan orang-orang jahat. Sian Cai Sian Cai memuji seorang pendeta yang alisnya putih semua, yang duduk bersama mereka, suruhlah konggoan bakar mereka itu menjadi abu. Mungkin aku mesti mendoa tiga hari untuk mereka itu. Ha, tua bangka botak sejak kapan timbul pula ingatanmu yang baik kata Tian Cai tertawa lebar. Pendeta itu, Cheng Tim Sian Su, memejamkan mata, dia berdiam saja. K.H. Ulin dan Xiao Leng heran dan kagum. Mereka tidak menyangka Cheng Sian Sia juga didatangi orang-orang Cheng Hang Pei itulah berbahaya, syukur Jie telah keburu sampai dan turun tangan tanpa orang Jie ini, entah apa jadinya dengan mereka semua. Kemudian mereka berbicara lebih jauh, sampai Tian Tai Tiao Siu berdiri, sambil tertawa, ia berkata pada penolongnya, Jie Tai hiya, aku sudah sembuh, aku ingin segera pulang ke Inlem, aku harap kalau nanti Tai Hiap pergi. Ke sana, sukalah kau mampir padaku, supaya sebagai tuan rumah, dapat aku melayani tetamuku itulah pasti sahut yang tertawa, tanpa Lo Chiampo mengatakannya, sudah selayaknya aku datang menyenguk. Tian Cai berpaling kepada Cheng Tim dan berkata, Tai buat banyak bulan aku telah mengganggumu, kau juga telah menolong mengobati aku, untuk itu aku tidak dapat mengucapkan terima kasih, maka biarlah lain tahun pada hari ini, aku datang berkunjung pula kemari. Chuwan rumah membuka matanya dan tertawa. Kalau Kasudi datang, kau dapat datang sembarang waktu sahutnya. Pintu Cheng Xian Xie selalu terpentang lebar-lebar. Aku pun tidak dapat mengucapkan apa-apa, asal kau tak kurang sesuatu apapun di sepanjang jalan ia terus mengantar tamunya sampai di luar. Selagi mau berpisahan, Tian Tai menghadiahkan Jie In sepotong hao sebesar jeriji tangan serta pisau belati culabada sembari tertawa ia berkata, cukup untukku memakan separuhnya Hoshio, maka itu masih ada sisa tiga potong, ini yang sepotong untuk tai hiap makan, guna membantu tenaga dalammu. Ini pisau belati cula pada aku dapatkan secara kebetulan saja di Gunung Bong Chong San, tajamnya dapat dipakai menabas emas atau batu kemala, aku tahu, tai hiap gagah dan tak membutuhkan ini, tetapi aku minta sukalah kau menerima sebagai tanda terima kasihku. Melihat orang bersungguh hati, Jiein menerima. Kaha Ulin dan Xiao Leng berat untuk berpisah dari Jiein, air mati mereka mengembeng karenanya. Setelah keberangkatan Tian Tai Tiao Siu bertiga Jiein berpamitan dari Cheng Tim, terus ia pergi ke kota Tai Goan di mana ia menumpang di Hotel Bo Goan, ia dapat beristirahat, besoknya ia bangun, untuk keluar dan jalan-jalan. Di jalan besar banyak air, hawa dingin, sedikit orang yang mondar-mandir, beberapa hari lagi akan tiba tanggal 24 bulan 12. Kemudian ia menggunakan waktu tiga hari untuk pesiar di delapan tempat tersohor dari kota Taigoan itu, paling belakang ia pesiar di luar kota. Hari itu ia tiba di Hangtong atau Gua Angin, belasan li di luar kota, itulah gua batu yang luas dan di dalamnya terdapat seratus lebih ciopai berukiran isi kitab buddhism tulisan dari banyak orang, hingga model suratnya tak seragam. Tertarik akan menyaksikan demikian banyak cukilan, hingga lama ia menyaksikannya, sesudah setengah hari, selagi ia hendak pergi keluar, ia mendengar tindakan kaki, cepat-cepat ia bersembunyi di belakang sebuah ciopai yang besar. Yang datang itu dua orang, mereka bertindak masuk sambil berbicara gembira, sambil tertawa Jiein menjadi Katanya dalam hatinya, kenapa bocah-bocah ini berada di Taigoan? Mereka itu bukan lain daripada Huan dan Hou Cheng, si Wan Jie dan Cheng Jie. Mereka pergi ke pojok di mana mereka itu lantas duduk numrah untuk menangsal perut, untuk itu mereka membekal dua bungkusan. Segera terdengar suaranya Hu Cheng, yang bicara sambil tertawa, Encie, bukankah pendeta itu mendustai kita? Dia kata pet Chiu Tian Chun sudah pergi semenjak tiga hari yang lalu, karenanya kita mesti menanti lagi dua hari, baru dia pulang benarkah ada kejadian begini kebetulan? Menurut aku, ingin aku menggeledah setelah itu, baru aku mau percayai. Adik Cheng, Beginilah tabiatmu berkata Seng Kakak, tidak apa kita menanti lagi dua hari selewatnya itu baru kita mencari tahu si siluman tua Petsu sudah pulang atau belum pendek. Kata, sebelum pedang Tai Oh didapat pulang, tidak nanti aku mau mengerti si Cheng berdiam. Mendengar itu, baru sekarang Jie mengerti keterangannya Hulio bahwa ada sebuah pedang Tai Oh Kiam telah dirampas seorang penyahat tidak dikenal, Penyahat itu beroman aneh, tinggi tubuhnya delapan kaki, kepalanya potongan labu, mukanya penuh titik-titik putih. Rupanya sekarang telah ketahuan, pencuri itu ialah Pak Chiu Chun, si malaikat tangan delapan, hanya ia tidak mengerti, kenapa Hulio Koan tidak bersama kedua bocah ini. Kenapa mereka berdua dibiarkan menempuh bahaya? Apakah ada terjadi sesuatu atas diri Liokoan? Sudah setengah tahun mereka berpisah, sampai di situ ia tidak mau bersembunyi lebih lama lagi. Tapi ia ingin main-main, ia menggeser tubuhnya secara diam-diam. Kedua bocah itu lagi bersantap dengan lahapnya tatkala Cheng Jie kaget karena tahu-tahu ada tangan yang merampas paha ayamnya. Keduanya kaget, lantas mereka melompat bangun hingga mereka mendapatkan. Si perampas si alas seorang pelajar Rudin berusia pertengahan yang terus duduk numprah di tanah sambil menggeragoti paha ayam mereka. Metu Cheng Jie melotot. Eh, kenapa kau begini kurang ajar dia membentak? Kenapa kau merampas makanan orang? Apakah kau sudah tidak gegares selama tiga tahun? Anak, bagus pertanyaannya sahut Jie yang menggunakan logat suara orang utara. Kalau sudah tiga tahun aku tidak gegares, mana dapat aku merampas barangmu? Ia lantas memandang Wan Jie, ia berkata, Nona, jangan gusar, ya. Barang ada dua bungkus, kalau itu dimakan hanya tiga orang, masih banyak kelebihannya. Mari, mari kita dahar. Bersama sesudah aku si orang tua bersantap nanti akan memberikan sesuatu yang baik kepada kalian. Sambil memandang itu, diam-diam ia memperhatikan si Nona, setelah setengah tahun tidak bertemu, Wan Jie tampak semakin besar dan tinggi, kedua matanya hidup sekali, hingga dia bukan lagi nona berumur 4 atau 15 tahun, dia mirip gadis berusia 7 atau 18 tahun. Huan mementang matanya mengawasi si pelajar Rudin yang merampas paha ayam itu. "Siapa mengharap kebaikan darimu?" katanya menyahut, "Kalau kau mau makan, makanlah, kami pun sudah tidak membutuhkannya." inter tertawa tergelak. Sungguh menarik, sungguh menarik katanya, nanti kau jangan meminta apa-apa dari aku. Aku si orang tua, apa yang aku bilang, kalau sudah satu, tidak nanti menyaji dua. Siapa yang mau minta sesuatu darimu Cheng Jie berseru, kau sendirilah yang datang kepada kami. Tidak tahu malu. Jie inter tersenyum. Hanya sejenak mendadak romannya tampak kaget, secepat kilat dia melompat, menangkap kedua anak itu, untuk dibawa bersembunyi di belakang Pai, sambil berbuat begitu, dia berbisik, jangan bicara. Ada orang sekarang dia melepaskan tangannya, untuk menyandarkan di samping gua. Wan Jie dan Cheng Jie kaget sekali, tidak mereka sangka, mereka dapat dibekuk secara demikian, hingga mereka tidak berdaya, Wan Jie pun menyengkol. Bukankah ia telah menjadi gadis remaja? dan tangannya disambar seorang yang tidak dikenali. Maka dia bergelisah. Juga Cheng Jie penasaran, tapi dia tanya kakaknya, Encik benarkah ada orang? Bukankah dia ini manusia busuk? Sinona membekap mulut adiknya, jangan bicara bisiknya, awas, nanti orang jahat mendengarnya. Ketika itu dari luar gua terdengar tindakan kaki orang, Terdengar juga suara pembicaraan rupanya mereka itu berdua, seorang pria serta yang lain wanita. Entah kenapa guru kita, berkata yang pria, terhadap dua bocah cilik wanita dan pria itu, dia demikian takut. Coba suhu tidak memesan wanti-wanti, sungguh ingin suhengmu ini mencoba-coba mereka itu. Kau tidak tahu berkata suanita, sembari tertawa, Peryakinan suhu atas ilmu Cunggero Hian Kang tinggal serintasan lagi dan selama 12 jam yang mendatang ialah saatnya yang paling penting, andai kata perhatiannya terganggu, ada kemungkinan suhu tersesat apakah kau kira suhu benar-benar Jerry berhadap mereka suhu bilang, maksud kedatangan mereka itu masih belum diketahui, tak dapat kita bertindak sembrono, juga masih harus diketahui di belakang mereka pasti ada orang tua yang menjadi tulang punggungnya. Maka suhu khawatir kita menyebabkan timbulnya bahaya di belakang hari. Karena itu suhu melarang kita memperlihatkan diri. Mereka tiba di mulut gua, di situ mereka berhenti, berbicara tak jelas. Wan Jie dan Cheng Jie menjadi tegang sendirinya segera terdengar pula suara yang pria. Dasar kau wanita, kau lebih disayangi suhu. Cuma kaulah yang setiap pagi dan sore diizinkan naik ke menara menemui suhu mungkin kau telah mendapat kebaikan apa-apa, katanya kalau nanti sudah selesai periyakinan suhu atas Chonggo Hian Kang, maka pedang Tai Oh Kiam yang ia dapatkan beberapa tahun yang lampau hendak digabung dengan Chonggo Hian Kang, buat dijadikan ilmu silat Chonggo Ji Jie Kiam, dengan begitu suhu jadi dapat membangun satu partai baru. Ia sendiri menjadi seorang jago. Benar begitu, bukan yang wanita tertawa. Kau benar-benar pintar katanya, pantas suhu memuji kau eh. Ya, kau memanggil aku datang kemari, mau apakah kau? Tentu ada perlunya, sumo sahut yang pria, yang lantas memberikan keterangannya. Bab 14 JN mendengar pembicaraan kedua orang itu, ia menjadi gusar, dengan sebat sekali ia melompat keluar dari tempat sembunyinya, terus ia menotok mereka roboh sebelum mereka sempat berdaya, saking kagetnya, mereka cuma dapat berseru tertahan pria itu Romania tampan dan yang wanita cantik. Huang dan Cheng Jie terperanjat mereka memburu keluar maka di sini, di tempat yang terang, Jie Yin melihat si Nonahu menjadi jauh lebih halok daripada setengah tahun yang baru lalu. Tentu saja, senang ia melihatnya. Sebaliknya Wan Jie, dia jengah diawasi orang, hingga kedua pipinya menjadi merah. Tapi dia mendongkol untuk sikapnya pelajar Rudin yang tidak dikenal ini. Dia mengawasi tajam, demikian juga Cheng Jie. Mereka berdua ini ada faedahnya untuk kalian. Kata Jie In, tertawa, ia tidak mengambil pusing orang agaknya mendongkol, aku si orang tua telah merampas barang makananmu, maka dengan ini aku menghaturkan terima kasihku. Mendadak dia berhenti bicara, dia menangkap pula tangan kedua anak itu untuk kembali dibawa lari bersembunyi sembari berbuat begitu dia berkata, "Lekas masuk. Ada orang." Karena ada pengalaman tadi, Wan Jie dan Cheng Jie menurut Baru mereka bersembunyi di luar gua telah terdengar tindakan kaki orang serta suara ini yang menyusulnya, Cie Sute, Yan Suhu memanggil kalian. Suara itu tidak memperoleh jawaban. Heran kata pula orang itu. Tadi aku melihat mereka menuju ke sini kemana perginya mereka? Apakah mereka terus pergi ke kota? Cie Sute Yan Dua kali panggilan itu diulangi, masih tidak ada jawaban, rupanya dia percaya Sute dan Sumoainya itu, adik seperguruan yang pria dan wanita, sudah pergi ke kota, maka tanpa masuk lagi ke dalam gua, ia pergi dari situ.